educational institution, Universitas Indonesia invites students from all over the world. A value of learning how to convey and to accept knowledge with global society despite different language and cultural background. In the process to be an open knowledge community, Universitas Indonesia is committed to provide learning opportunities to talented students from all over the world through its extensive scholarship program for more than 500 students each year. Excellences of the university's researchers has been proven by research products which benefits development of science, public welfare, technological, industrial achievement, and engineering, as well as government policies in social, economical, political, and cultural sectors. At Universitas Indonesia, each student has the opportunity to share knowledge and making something that will impact society and how they get used to with global competitive environment. To become virtuous and globally competitive graduates and prominent leaders in many respective fields. Academic, extracurricular, and other resources are designed to prepare them for the highest positions of leadership and lives in many fields of service of global human endeavor. Also, how they learn to implementing knowledge as part of community service. A simple solutions for most common social problem in developing country. Many graduates of Universitas Indonesia play a central role in both national and global development, a strong tradition in making contribution to society. Interaction with global influential leaders is part of learning process of all University of Indonesia's academic society. How they perceive a global challenge through the respective leaders.
our commitment to constantly developing a learning community that always moves forward with open arms to embrace all talented young people. Universitas Indonesia, the next level of excellence. So as a resident in the western suburbs of Sydney, one of the most prominent impacts of climate change would have to be the increasing intensity and frequency of heat waves. And in particular, I realized that when you live in energy inefficient or poorly designed buildings, it's very difficult to stay cool and safe during these sweltering periods. And that's translated to me into an awareness of how the impacts of climate change are spatially differentiated, disproportionately impacting marginalized, disadvantaged communities or people in peripheral spaces. So I might be studying in Japan now, but I'm actually coming from France, from the southern region, the French Alps. In recent years, the winters have gotten a lot warmer. We're getting a lot less snowfall. Biodiversity in the mountain has become a lot less diverse. This is a threat for my community because in my home, tourism is the main source of revenue and the main economy. The effects of climate change in the country are manifested and felt in our food supply and in the varying weather in the country. For example, extreme drought or extreme flooding brought about by climate change can gravely affect the productivity of our agriculture and fisheries sector. More so, global warming also intensified the calamities that we face, for example, super typhoon, which isn't something that we would consider as normal 10 years ago. But because of the continuous warming of the ocean, we are now unfortunately expecting it to hit us at least once a year. This is urgent. There is no time to lose. We have to make sure that this planet is safe for humans to live. For everyone, not just the rich. I'm Chris Tremuen from APRU. We are a network of 57 universities around the Pacific Ocean, Asia, North and South America, Australia and New Zealand. Many of you are joining Solve Climate by 2030. We can do this and we can do much more. Together we can make a difference. Let's do it. I actually believe that everyone can do a little bit of something to fight climate change. We've seen how the climate crisis is mobilizing an entire new generation of active, performative citizens, with students in schools and universities acting in solidarity and participating in protests, demanding change. Also, we must demand accountability from big-scale polluters, such as the big companies who dominate the market and the government, who leads the country, because as long as these two refuse to act upon it and neglect the reality of climate change, all our individual efforts such as tree planting or shifting to a zero waste and green lifestyle will all be disregarded, because fighting a big and complex issue such as climate change requires collective action. It's not really that bad. Oh yeah, it is. Climate change, it's pretty close to home for South Carolinians. From the UK's wettest February on record to raging wildfires in California. These winds die down. This fire is unstoppable. Page. Ferocious fires scorch terrain as Earth water heats. Shortages forcing more than 13 million people to have to boil their water before they can use it. Marcus Moore.
It can take air out of my little brother's lungs. What if it submerges my Bangladeshi land of love, magic, stories, and songs? I'm afraid my hands can do nothing to stop the downpour. I'm afraid it will leave us alone in a world of concrete and plastic. Groom Gaia into a vacant void. It will take the green and leave us in the dark. I'm afraid it will bring out the worst in people. Uprooting our families and communities. Leaving our children to an irreversible nightmare. Taking the beauty of each season from us. Causing untold suffering that could have been prevented. I am afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. I'm afraid. What are we being taught? What are they teaching us? Economics, literature, math, engineering, history, music. What meaning do they hold if our climate swallows us whole? I can be courageous. I can be courageous. I can be courageous. I can use my voice and passion, keep fighting even on the days it feels hopeless. I can fight for my people. I can hold on to the beauty we still have. I can save our land against this man-made havoc. I can be a voice for the sky, the soil, and the sea. I can make a good future for our next generation. I can stand up, even when it feels easier to sit down. I can love my brothers and sisters and protect their lives, because we have the same mother, the great Mother Earth. I can be louder than polluters that try to silence life. I can do my part and lead others around me to do better. I can ask my teacher to make climate a class.
suara di Universitas Indonesia. Infrastruktur itu adalah salah satu penggerak utama ataupun komponen utama dari pembangunan satu negara. Kita lihat infrastruktur dimensinya banyak, tidak hanya dimensi ekonomi dan sosial gitu ya, yang sering kali kita sampaikan ataupun dibicarakan. Tetapi juga dimensi-dimensi lain ya, seperti halnya bahkan pertahanan keamanan, kemudian juga kebudayaan dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita sering mendengar bahwa infrastruktur seperti air bersih itu adalah satu lambang dari kehidupan, kemudian juga listrik itu adalah lambang peradaban, dan bahkan transportasi seringkali dipotretkan sebagai lambang dari mobilitas atau aksesibilitas suatu negara. CSID ini adalah pusat riset di bawah Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dilatar belakangi oleh akan kebutuhan ya penelitian-penelitian di bidang infrastruktur. Visi dari pusat riset ini adalah menjadi International Center of Excellence ya di bidang pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Kunci sukses proyek infrastruktur adalah pada saat bagaimana sebuah proyek yang dibangun dapat memberikan manfaat yang optimum bagi masyarakat pengguna maupun juga dapat menarik investasi dari investor untuk melakukan pembangunan proyek infrastruktur tersebut. Oleh karenanya sangat diperlukan sebuah perencanaan yang matang dan baik untuk dapat menghasilkan nilai yang optimum, benefit yang maksimum demi mencapai manfaat yang optimum bagi investasi atau value for money. Indonesia memang negara yang sangat besar. Ekonominya terus tumbuh 6-7% dan diharapkan juga Indonesia itu diproyeksikan akan menjadi salah satu dari negara ekonomi terbesar di dunia. Mungkin 10 besar, mungkin 16 besar pertama kali dan seterusnya. Infrastruktur menjadi bagian yang sangat integral di dalam pembangunan ekonomi. Nah, pada kesempatan ini juga kami CSID mengajak seluruh stakeholders untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dengan kami dalam membangun serta mengembangkan infrastruktur. Tentu kita membutuhkan satu pemikiran, satu kajian bagaimana kita melakukan prioritisasi di tengah begitu banyak dimensi dan infrastruktur. Jadi infrastruktur menjadi salah satu kunci utama dari pembangunan kita. Mari kita semua bangun infrastruktur untuk kemajuan bangsa kita dan kita membangunnya secara totalitas, secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong dan kita melihatnya sebagai satu kebutuhan dasar dari pembangunan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu serta adik-adik yang telah bergabung di Zoom dalam acara Solve Climate by 2030 Webinar. Acara ini diadakan secara daring dengan tamu undangan yang berpartisipasi melalui Zoom dan kanal YouTube UITV dan saya Rini sebagai MC. Sesuai dengan persyaratan K3L yang berlaku di Universitas Indonesia, kami akan menyampaikan induksi keselamatan. Kegiatan ini dilakukan secara daring dan dapat disaksikan dari rumah masing-masing. Gunakan pakaian yang rapi dan nyaman, perhatikan jarak pandang terhadap PC, laptop, ataupun mobile device yang Anda gunakan untuk menyaksikan acara ini. Perhatikan aspek ergonomi terkait posisi duduk selama kegiatan berlangsung. Lakukan peregangan atau stretching setiap 1 jam sekali. Perhatikan bahaya listrik terutama pada kabel charger atau saklar di sekitar Anda.
Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan terkait COVID-19. Apabila Anda mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19, segera menuju fasilitas kesehatan terdekat. Dan pastikan kuota internet Anda cukup untuk mengikuti kegiatan hingga selesai. Dan berikut ini adalah tata tertib acara. ID peserta dalam webinar ini harus menggunakan nama asli, bukan menggunakan alias atau nama panggilan. Peserta harus berpakaian sopan dan berperilaku sopan saat webinar dilaksanakan. Saat sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat dengan cara ketik tanya, kemudian untuk siapa ditujukan dan pertanyaan secara ringkas. Moderator yang akan menyampaikan kepada pembicara beberapa pertanyaan karena waktu untuk diskusi terbatas. Dan bagi para peserta, kami persilakan untuk mengisi absensi kehadiran pada link bit.ly/absensi-self-climate-by-2030 untuk mendapatkan sertifikat peserta. Baik, Bapak dan Ibu, adik-adik yang kami hormati, selamat datang dalam acara Self-Climate-by-2030 webinar. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, sebelum memulai acara, izinkan saya menyapa dengan hormat kepada yang terhormat Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kuncoro, S.E.M.A. PhD, yang kami hormati para moderator dan panelis, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Insinyur Rwanda Agung Sugardinan, M.Sc., Vice President for Knowledge Management and Sustainable Development, Asian Development Bank, Insinyur Bambang Susantono, MCP, MSCA, PhD, Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Ibu Yuyung Harmono, Manajer Kampanye Keadilan Iklim, Pendiri Energi Karya Indonesia, Bapak Galang Prakasa Yusuf Putra, Bapak Muhammad Ali Brawi, Magister Engineering Science PhD, Dr. Gigi Baidere Widanarko, MKKK PhD, serta hadirin sekalian dan adik-adik yang kami hormati. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian webinar Global Dialogue Meta Climate Ikhlas yang dilakukan di 50 negara dan 100 universitas dunia. Universitas Indonesia bersama dengan Self-Climate by 2030 Project, Association of Pacific Rim University atau APRU, Center for Sustainable Infrastructure Development atau CSIDUI, dan Civil Engineering National Summit atau CENSUI, bekerjasama mengadakan webinar untuk membahas topik-topik terkait krisis iklim yang dihadapi dunia saat ini. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis iklim serta solusi yang diterapkan pada lingkup nasional, regional, dan lokal. Hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, the home of the brave.
sama-sama kita dengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Indonesia. Kepada yang terhormat, Profesor Ari Kuncoro, S.E.M.A. PhD, kami persilakan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Damai Sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya Bakar, yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Dr. Insinyur Wanda Agung Sugardiman, M.Sc., Vice President Asian Development Bank, Bapak Insinyur Bambang Susantono, M.Sc., M.Sc., PhD., Direktur Eksekutif Nasional WAHI, Ibu Nur Hidayati, Saudara Galang Prakarsa, serta para tamu undangan yang saya hormati. Salam sehat untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas segala nikmat tak terhingga darinya maka kita dapat berkumpul pada acara webinar Solve Climate by 2030 pada pagi yang penuh rahmat ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari segala penyakit sehingga dapat mengikuti webinar ini dengan baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai salah satu isu lingkungan global yang penting di dunia pada saat ini, yaitu perubahan iklim, maka perubahan iklim global bumi maupun iklim regional telah menjadi suatu subjek diskusi yang terus dibahas secara ekstensif. Saat ini diindikasikan adanya perubahan iklim yang cukup signifikan akibat aktivitas manusia, seperti masifnya penggunaan bahan bakar fosil, pembukaan hutan secara liar, serta pelepasan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan sebagainya. Studi ilmiah terbaru yang dilakukan oleh Hay et al. Tahun 2020 dan Weisskopf et al. Tahun 2020 menyimpulkan bahwa perubahan iklim akan sangat merusak kesehatan manusia serta membawa ancaman yang sangat buruk bagi tanah, perairan, serta banyak sumber daya alam lainnya yang diandalkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Para ahli dan peneliti iklim ternama di dunia telah menyatakan bahwa waktu untuk mengambil tindakan guna mengantisipasi perubahan iklim tersebut sangat singkat. Itu sebabnya inisiasi dari Sivitas Akademika Universitas Indonesia dengan konsep Nature 5.0 untuk dilakukan seiring dengan revolusi industri 4.0 dan society 5.0 menunjukkan pentingnya peranan lingkungan dalam menjamin kualitas hidup manusia. Tindakan yang diambil atau tidak diambil akan membawa dampak bagi generasi di masa depan. Oleh karena itu, Universitas Indonesia turut ambil bagian dalam suatu inisiatif pendidikan iklim global yang disebut Solve Climate by 2030, yaitu sebuah proyek yang diperkaya oleh rekan-rekan akademisi di Center for Environmental Policy di Bartholet, New York, dan didukung oleh Open Society University of New York. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang krisis iklim yang memfokuskan siswa dan mahasiswa pada solusi lokal melalui penyelenggaraan webinar dialog tentang iklim. Program ini dirancang dengan mengundang institusi pendidikan dan perguruan tinggi di 50 negara di seluruh dunia untuk menjadi mitra. Setiap perguruan tinggi mitra diminta untuk mengadakan webinar terkait krisis iklim, dampak di negaranya, serta usulan solusi yang dapat diterapkan seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Bapak, Ibu yang kami hormati, acara ini membuka kesempatan baik dalam menumbuhkan optimisme kepada para siswa dan mahasiswa sebagai generasi muda tentang solusi terhadap permasalahan iklim yang kita hadapi seperti bagaimana strategi green recovery pada level regional dan lokal dapat membantu menyelesaikan permasalahan terkait perubahan iklim pada tahun 2030. Selain itu, kita juga mendapatkan pengetahuan mengenai hal yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan strategi-strategi seperti green economic recovery, climate solution, dan just transition dalam konteks lokal di negara kita. Pemaparan dan diskusi bersama empat pembicara yang berasal dari lembaga pemerintah, institusi internasional, organisasi nirlaba, dan perwakilan dari pemuda yang peduli akan masa depan lingkungan Indonesia, saya yakin akan mengarahkan kita yang hadir pada acara ini untuk aktif mengambil bagian dalam mengantisipasi dan mengatasi permasalahan perubahan iklim di lingkungan kita. Saya mewakili Universitas Indonesia akan turut mendorong pembahasan mengenai iklim dan lingkungan di kelas-kelas di UI dalam rangka meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap isu ini. Hal ini merupakan bagian dari komitmen UI dalam melakukan kampanye tagar Make a Climate a Class. Dengan demikian, saya sampaikan sambutan saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah jalan dan usaha kita yang kita lakukan ini. Selamat mengikuti webinar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Hari Kuncoro.
Berikutnya kami mengundang kepada seluruh tamu undangan untuk berfoto bersama. Kita akan berfoto bersama secara virtual. Untuk itu kami mohon kesediaannya untuk dapat menyalakan kamera dan dari panitia akan melakukan screenshot. Total ada 3 slide yang akan difoto. Silakan melihat ke kamera galeri masing-masing. Kita akan mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide yang kedua, kami persilakan untuk menyalakan kameranya. 1, 2, 3. Kemudian lanjutkan dengan slide yang ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Sebelum kita melangkah ke acara utama kita pada hari ini, mari bersama-sama kita saksikan pemutaran video singkat dari Self Climate by 2030. Welcome to the Solve Climate Global Dialogues. You're participating in one of 125 events held across the planet, including in almost all 50 U.S. states, part of a global project called Solve Climate by 2030. My name is Eben Goodstein, and I'm an economist and director of the Graduate Programs in Sustainability at Bard College in New York, the lead organizer for Solve Climate. This last year has been difficult for everyone. As the world looks forward to recovery from COVID, we are focusing tonight on the most important question facing humanity. What can we do in this year in our regions to help solve climate change while supporting struggling communities that have faced widespread loss of life, economic disaster, and joblessness? Worldwide, from Australia to Kyrgyzstan, from Colombia to Malaysia, and from South Carolina to South Africa, Solve Climate audiences are hearing from local experts and young leaders about concrete steps that can really help nations solve climate change while creating much-needed jobs and incomes for everybody. The year 2020 was one of the two hottest years in human history, bringing with it massive forest and grassland fires, record-breaking storms and hurricanes, and relentless rising seas. Solving climate is the challenge which the human species must now face. There's hope for the future. Solutions have continued to advance. This year, China committed to building a carbon-neutral economy, while the U.S. rejoined the Paris Agreement. Solar, wind, and battery prices continue to fall, while major car companies have been rushing to electrify the global fleet. Worldwide, movements for Black Lives Matter and Me Too are leading in bringing much delayed and urgently needed justice to the world. Time is short. We have until 2030, 10 years to solve climate. We can get a lot done in this decade. We have the solutions, but only if we focus the world on climate solutions and justice, and then do the work we have to do in our own cities and regions. For students listening, you are the leaders. Without you, the future we envision will not come. I'm asking tonight for your help. We're going to discover powerful ideas for climate solutions and climate justice, and how you can be a part of the solution. But this message must reach beyond those of us who are listening right now. Would you ask all your teachers this week in every subject to make climate a class? The teacher can assign tonight's webinar's homework for the students and then afterwards have a one-class period discussion. And we mean every subject from art to engineering, psychology to business, dance to chemistry. Teachers don't need to be a climate expert to lead a discussion about climate change. The Solve Climate Project has easy-to-use teacher's guides in nearly every subject and in 3 languages to help teachers make climate relevant to their class. It only takes courage. Don't take no for an answer. Ask them, why not? This is your future. You'll be surprised how many teachers will say yes and thank you. Imagine you, thousands of leaders like you around the world asking their teachers once every school term to make climate a class. That means every term going forwards, hundreds of thousands, millions of students worldwide in their classes talking about climate solutions. COVID has shown how fragile our global economy and society are to extreme events. It's also shown that vulnerable people are facing the hardest, most damaging impacts. This is also true with climate change. Science has made it clear that unchecked,
Global warming will mean an unending onslaught of extreme events, causing untold suffering for humanity and all creatures, species driven to extinction, a planet of environmental refugees. And yet, in many ways, this is the most exciting time to ever be alive as a human. We have the tools and networks and technologies to rewire the world with clean energy, reimagine the global food system, reinvent transportation, and regenerate forests and grasslands, and be well on our way to solving climate by 2030. Tonight, we will learn how to do this in our own cities, our own towns, our own regions. Thank you for the work you will do to promote climate solutions and a just world. Masuk ke acara utama kita pada hari ini adalah sesi pertama dari webinar yang akan dimoderatori oleh Bapak Muhammad Al-Barawi, Minister Ilmu Sains PhD, dan Dr. Gigi Baidari Nidalarko, MPKK PhD. Izinkan saya untuk membacakan sesi singkat kedua moderator kita. Bapak Muhammad Al-Barawi, Magister Ilmu Sains PhD, atau yang biasa dipanggil dengan Pak Al, menempuh pendidikan S3-nya di Oxford Brookes University dan S2-nya di University of Malaya. Beliau juga pernah mendapatkan banyak penghargaan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pada tahun 2009, beliau mendapatkan penghargaan sebagai dosen peneliti tenaga terbaik Universitas Indonesia dan finalis UK Alumni Award tahun 2008. Pada tahun 2014, beliau juga pernah mendapatkan finalis Torai Science and Technology Award, Top Scientist Indonesia di Database International Laboratory tahun 2015 sampai tahun 2017, 500 peneliti terbaik Indonesia versi Kemenlin Riset dan Teknologi RI tahun 2020, dan biografi beliau tercantum dalam buku Who's India 2007, edisi ke-24 yang diterbitkan di Amerika Serikat. Riwayat pekerjaan beliau dari tahun 2008 sampai dengan sekarang, beliau merupakan Associate Professor di Departemen Teknik Sipil FTUI, Lecturer School of Technology Oxford Brookes University UK di tahun 2003 sampai dengan 2006, Senior Lecturer Faculty of Built Environment di University of Malaya tahun 2006 sampai dengan 2008, Visiting Scholar Civil Engineering and Environment University of Washington di tahun 2017, Director of ASEAN University Network Sustainable City and Urban Development atau AUNSUD, Group Leader Smart City Working Group Association of Pacific Rim University atau APRU. Dan kemudian, moderator kita yang kedua adalah Dr. Gigi Baidari Nidalarko, MKKK PhD atau yang biasa dipanggil dengan Bu Uri. Bu Uri menempuh pendidikan formal S3 di Massey University New Zealand pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Di tahun 2001 sampai dengan 2003, Bu Uri menempuh pendidikan S2-nya di Universitas Indonesia dengan program studi Occupational Health and Safety dan S1-nya di Universitas Indonesia pada program studi Dentistry pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2000. Bari juga pernah meraih penghargaan International Ergonomics Association Renewal KU Smart Student Paper Award for Outstanding Graduate Student Research Project pada Februari tahun 2012 di Brazil. Terlihat pekerjaan beliau dari tahun 2001 sampai dengan sekarang, beliau merupakan lecturer and researcher di Departemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja FKM UI, dan dari tahun 2018 sampai dengan sekarang beliau merupakan Head of International Office dan Chair of ASEAN University Network ASEAN Credit Transfer System. Di tahun 2015 sampai dengan 2018, beliau merupakan UI Green Network Expert Member, Head of Assessment and Application of Occupational Health and Safety Research Center FKM UI pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Dan di tahun 2015 sampai dengan 2017, beliau merupakan Head of Occupational Health and Safety Undergraduate Program FKM UI.
Di tahun 2013 sampai dengan 2015, Buhari merupakan researcher di Massey University, New Zealand. Baik hadirin yang kami hormati, kepada Pak Ali dan Bu Uri, kami persilakan untuk memulai sesi pertama. Baik, terima kasih Mbak Rini untuk sambutan, untuk pengantarnya pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman yang sudah join di Zoom untuk acara Solve Climate by 2030 webinar ini, juga teman-teman yang sudah join melalui YouTube di UITV. Selamat pagi semua. Pak Ale, pagi hari ini kita beruntung sekali karena telah hadir pembicara istimewa yang mau meluangkan waktunya hadir pada acara Solve Climate by 2030 webinar ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang bersedia hadir pada hari ini. Ya, betul sekali Bu Uri, kita akan mendengarkan teman-teman. Ada 4 orang speaker yang luar biasa sekali, yaitu Dr. Bambang Susantono dari Vice President EDB, kemudian ada Ibu Uri, Dr. Ruwanda Agung Sugardiman, Bapak Dirjen di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada juga Mas Yuyun Harmono dari Walhi dan Mas Galang Prakarsa Yusuf Putra dari Energi Karya Indonesia, generasi mudanya nanti kita minta untuk berdiskusi, Bu Uri. Benar, Pak Ale. But we also want to greet our colleague from Bard College. Oh yeah. I have seen Dr. Hold on a minute. Dr. David Blockstein. Hello. Bard Project Co-director, and I would like also, we would like also to greet our colleague from APRU, yes, Association of Pacific Rim University, and also from AUN, ASEAN University Network. Brilliant. Thank you for joining. Jadi tanpa further ado, kita sepertinya akan memulai sesi pertama, Bu Ria. Iya, benar Pak. Sesi pertama, teman-teman, ini akan dibawakan, dipresentasikan oleh Bapak Dr. Bambang Susantono, di mana sebelum dimulai saya akan membacakan short profile dari Bapak Bambang Susantono. Insinyur Bambang Susantono, MCP, MSCE, PhD, mendapatkan gelar PhD di bidang Infrastructure Planning, University of California, Berkeley, kemudian juga mendapatkan Master in Transportation Engineering and Master in City and Regional Planning dari University of California, Berkeley. Sarjana teknik insinyur beliau didapatkan dari Institut Teknologi Bandung. Bapak Dr. Bambang Susantono ini banyak sekali mendapatkan penghargaan baik nasional maupun internasional. Di antaranya, Dr. Bambang mendapatkan top 100 fintech for SDG influencer. Jadi ini tepat sekali untuk bicara tentang climate change, Bu Uri. Kemudian beliau juga mendapatkan Ganesha Widya Jasa Adi Utama dari ITB tahun 2019, Sustainable Leadership Award tahun 2018, dan termasuk dalam rekor MURI 2015. Riwayat pekerjaan beliau, saat ini Dr. Bambang Susantono menjabat sebagai Wakil Presiden, Vice President in Knowledge Management and Sustainable Development dari Asian Development Bank, ADB, yang berpusat, bermarkas di Manila. Kemudian pernah menjadi PLT Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bu Uri, di tahun 2014, dan juga menjadi Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia dari tahun 2010 ke 2014, dan juga pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dari tahun 2007 ke 2010. Tanpa memperpanjang waktu, saya persilahkan Prof. Bambang Susantono untuk memberikan presentasinya, di mana tiap speaker nanti Prof. ada diberikan waktu 15 menit. Diharapkan nanti akan di reminder jikalau waktunya sudah mendekati 15 menit. Terima kasih. Silakan, Prof.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi Profesor Ale dan Profesor Uri untuk kesempatan yang diberikan. Saya senang sekali back to campus di UI, ketemu dengan teman-teman dari Civitas Akademika dan juga terutama dengan teman-teman mahasiswa pemilik masa depan yang tentunya sangat concern terhadap issues dari climate change yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Saya mohon izin untuk mengecek audio saya, Pak Ale, apakah oke? Bagus, clear di kita, Prof. Terima kasih. Baik, kita mulai. Dan saya juga ingin menyapa para panelis lain, Pak Dirjen, kemudian juga teman-teman lain yang akan menjadi panelis pada hari ini. Salam hormat saya untuk Anda semua. Sekali lagi terima kasih buat SCSID juga yang mengadakan acara ini. Saya sebetulnya kangen juga berinteraksi dengan teman-teman di sana. By the way, topik yang diangkat pagi ini sangat penting karena kita semua ingin agar masalah perubahan iklim ini dapat diatasi dengan baik. Kita sering mendengar tagar hashtag green and inclusive recovery. Dan tampaknya jargon ini menjadi hampir jargon dari semua negara, paling tidak di Asia Pasifik yang saya tahu, untuk mengatasi masalah dari perubahan iklim. Nah, untuk itu saya akan menggunakan slide, saya izin untuk menggunakan slide, dan presentasi akan saya lakukan akan berada dalam tatanan Asia Pasifik, ya, karena memang scope dari ADB, dan kemudian juga saya yakin nanti Bapak Dirjen akan menyampaikan yang hal-hal yang sifatnya khusus untuk Indonesia. Baik, saya mulai dengan slide pertama. Kita lihat di sini bagaimana bencana yang melanda Asia Pasifik dari tahun 2014 hingga 2020. Ya. Di slide ini kita melihat tidak kurang dari 5,2 miliar orang terkena dampak. Ya, sebagai informasi, penduduk Asia Pasifik ini kira-kira 4,5 miliar. Ya, 1 juta orang meninggal dunia dan kerugiannya diperkirakan 1.470 miliar dolar, hampir 1,5 triliun dolar. Ya, akibat bencana, ya, baik yang diakibatkan oleh climate change dalam perkiraan ataupun dalam berbagai studi, diperkirakan korelasi antara disaster ataupun bencana alam ini dengan climate change ataupun yang tidak langsung. Gitu ya. Ini kita melihat berbagai perubahan pola cuaca, pergeseran musim, intensitas hujan, dan kemarau yang meningkat. Baru saja kita lihat misalnya di Indonesia, saya mengikuti dari mass media bahwa ada bencana siklon tropis di Flobamora kemarin. Saya ingin mengucapkan duka cita dan juga simpati yang dalam-dalamnya kepada saudara-saudara kita di Flobamora. Dan ini tampaknya untuk Indonesia tidak biasanya mengalami siklon tropis seperti ini. Tidak seperti kami yang berada di Manila, kami sudah terbiasa dan biasanya kalau setiap akan ada siklon tropis seperti itu, early warning system itu bermunculan di mana-mana dan tampaknya sudah terbiasa sehingga siapan untuk menghadapi bencana atau nature disaster seperti ini sudah biasa kita lakukan sehingga korban bisa minimal. Tapi kita melihat kemarin di Flobamora tampaknya ini belum biasa gitu ya sehingga cukup banyak korban yang terjadi. Lalu pertanyaannya buat kita semua terutama buat adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati adalah siapa sesungguhnya yang bertanggung jawab terhadap perubahan iklim ya. Ya mungkin jawabannya kita semua bertanggung jawab dalam menyebabkan ya apa peningkatan emisi ya melalui kegiatan kita sehari-hari yang menyebabkan meningkatnya emisi CO2 sehingga untuk hal ini maka ini tidak bisa dilakukan oleh beberapa orang, segelintir orang saja, tetapi oleh kita semua. Dan semangat itu sebetulnya yang akan dibangkitkan dengan hal-hal yang seperti ini, dengan melalui berbagai macam webinar, berbagai kegiatan, kampanye, dan sebagainya. Dan harapan saya di awal acara ini adalah teman-teman mahasiswa menjadi penggerak dari kita semua untuk benar-benar men-tackle ataupun mencoba untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim. Ya. Slide selanjutnya kita lihat, ini adalah penelitian ADB. Di slide selanjutnya kita melihat di tahun 2017, ya, kita mengadakan studi bersama dengan Potsdam Institute for Climate Impact Research di Jerman. Studi ini membuat satu model sebetulnya, bagaimana dampak terhadap kehidupan manusia di Asia Pasifik sebagai akibat dari climate change. Jadi ini salah satu studi yang banyak di-refer, karena memang cukup baik menurut saya, cukup rigorous. It's a rigorous and also systematic study.
Lalu apa hasilnya di sini? Penelitian menunjukkan bila perubahan iklim tidak dimitigasi, hasil panen akan berkurang hingga setengahnya di akhir abad ini, terutama untuk negara-negara di Asia. Negara penghasil beras seperti Vietnam, Thailand, Filipina, dan Indonesia tentu akan terdampak. Untuk sektor perikanan diperkirakan akan merugi sebanyak 58 miliar dolar di paruh pertama abad ini karena perubahan kehidupan biota laut. Ya, tiap tahun 26 ribu balita kemungkinan akan meninggal akibat malnutrisi. Jadi secara umum kehidupan umat manusia memang akan terancam kalau kita tidak benar-benar serius untuk menanggulangi dampak dari perubahan iklim. Di slide selanjutnya kita melihat di sini risiko dan dampak krisis iklim. Sebetulnya sangatlah dinamis dan berjangka panjang. Ya. Permasalahannya tidak gampang, tidak sederhana, sangat kompleks karena menyangkut berbagai sektor, menyangkut berbagai aspek kehidupan, dan juga faktor-faktor seperti laju urbanisasi yang memang suka atau tidak kita hingga saat ini mengalaminya. Jangan lupa mungkin di dalam 10-20 tahun ke depan, 2/3 dari penduduk Asia akan berada di kota. Peningkatan ketimpangan ekonomi antar wilayah, antar strata masyarakat, itu juga merupakan satu faktor yang kompleks yang menyebabkan masalah lingkungan hidup ini ataupun masalah dampak terhadap perubahan iklim ini tidak bisa dilihat sebagai hal yang berdiri sendiri. Krisis yang tadi diproyeksikan, saya kira berbagai studi juga memproyeksikannya, ini merupakan dampak akumulasi dari berbagai bencana juga, ya. Kita juga lihat seperti itu. Dan perubahan iklim ini juga to some extent menyebabkan perubahan misalnya ya, pola penyakit musiman. Pola-pola penyakit dengan mutasi-mutasi baru, misalnya gitu, varian-varian baru, kemudian sebagai akibat dari terjadinya misalnya flooding ataupun banjir ataupun hal-hal lain yang berkepanjangan menyebabkan migrasi penduduk. Dan ini semua menciptakan hal-hal yang berhubungan dengan kerentanan terhadap konflik sosial. Ya. Dan satu hal yang penting juga adalah apa yang disebut tragedy of the horizon. Ya. Kebijakan dan investasi umumnya kita lihat dalam jangka pendek, apalagi kalau politisi melihatnya sebagai hal yang investasi untuk pada masanya saja, pada masa mereka menjadi dalam tanda petik mungkin pengambil keputusan. Tapi sesungguhnya yang kita lihat di sini adalah hal yang memang memerlukan penanganan jangka panjang. Ya. Jadi tragedy of the horizon ini kita melihatnya seolah-olah short-sighted. Jadi semuanya itu dilihat dalam skala jangka pendek. Ya. Kita lihat kemudian dampak terhadap perubahan iklim ini karena adanya COVID-19 pada tahun lalu. Ya. Tadi di video sebelumnya kita melihat penyampaian bahwa dampak tahun lalu memang luar biasa terhadap ekonomi ya, di hampir semua negara. COVID-19 tidak membedakan negara maju dan negara berkembang. Ya. Pada awal COVID-19 kita ingat bahwa lockdown dilakukan, tiba-tiba langit menjadi biru, polusi hilang, alam berjalan dalam batas-batas kemampuannya, tapi hal itu hanya sementara. Kita melihat bahwa permintaan energi dunia turun 6% tahun lalu, ini terbesar dalam 70 tahun terakhir, dan berdampak buruk tentu saja kepada mobilitas, transportasi, logistik, perdagangan, dan aktivitas sosial ekonomi. Nah, sekarang banyak negara sudah mulai upswing, walaupun sementara negara juga mengalami puncak-puncak baru, seperti halnya kami di Manila ini sedang mengalami puncak, sehingga total lockdown, ada jam malam di sini, orang tidak bisa kemana-mana dari jam 6 malam sampai jam 5 pagi, itu untuk memutus tadi rantai infeksi dari COVID-19. Nah, yang kita lihat sekarang adalah bagaimana sebetulnya dampak perubahan iklim ini bisa juga diatasi sebagai bagian dari kita semua untuk merecover ekonomi dan kehidupan kita. Itu yang dicari. Jadi kunci untuk mencapai target 1,5 derajat Celsius, adanya stimulus hijau, ini saya kira akan menjadi cukup signifikan. Dan bagaimana kita melakukannya dalam kerangka recovery ekonomi yang ada, ya, hal itu yang akan menjadi bagian dari kita semua untuk melakukannya. Saya ingin memperlihatkan juga di slide berikutnya, ini kalau kita lihat ambisi negara-negara untuk menanggulangi perubahan iklim ini, ya kita lihat di sebelah kanan itu banyak sekali perkiraan ya dari business as usual yang kita tidak mungkin lagi ikuti. Ya. Kita harus mencari terobosan sehingga grafiknya turun, ya, yang di sebelah kanan itu yang grafik turun itu. Tapi sejauh ini peningkatan suhu bumi tetap akan naik 3,2 derajat kalau kita lihat dari berbagai upaya yang ada saat ini. Masih jauh di atas target 1,5 derajat Celsius. Lebih dari separuh emisi ini akan berada di Asia Pasifik yang memang sejak dulu telah rentan terhadap bencana.
Dan kita melihat juga dari berbagai studi bahwa dampak yang dirasakan oleh kelompok miskin dan rentan itu lebih besar dan mereka yang tentu memiliki kemampuan lebih ya. Lalu apa yang harus dilakukan kalau situasinya seperti ini? Karena kita harus menurunkan tadi grafiknya yang sebelah kanan itu ya. Ada tiga hal yang memang harus kita lakukan dan ini merupakan salah satu semangat dari COP26. COP adalah pertemuan tentang perubahan iklim, Conference of Parties, yang akan dilakukan di Glasgow akhir tahun ini. Jadi tiga hal itu adalah pertama, mengurangi secara signifikan emisi pada tahun 2030. Kedua, mencoba untuk membuat net zero emission di 2050. Dan ketiga, harus ada hal-hal yang berhubungan upaya tentang net negative emissions pada paruh kedua di setelah 2050. Jadi 2050 sampai dengan 2100. Nah, itu yang harus dilakukan kalau kita sekali lagi melihat secara jangka panjang. Lalu dalam slide berikutnya, momentumnya memang jelas untuk COP26 di Glasgow yang akan berlangsung dari akhir tahun ini, yaitu yang pertama tentu kita ingin melakukan pemulihan hijau tadi ya, the green recovery. Ya. Ada yang kita lihat di sini ada empat hal yang diperlihatkan dalam slide, ya. Increase ambitions, long term strategy tadi, adaptasi dan resilience, adaptasi dan ketahanan terhadap perubahan iklim, ya. Dan juga climate finance, bagaimana kita membiayai hal-hal tersebut. Ya. Empat hal ini merupakan hal yang biasanya dibidik ataupun juga dimintakan dari masing-masing negara untuk menyatakan bahwa mereka ingin memang membuat satu langkah-langkah yang cukup signifikan ya, untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim ini. Di slide selanjutnya ini istilahnya working solutions. Ya. Hal yang mengembirakan hingga saat ini yang mungkin saya share adalah tadi juga disebutkan oleh pembicara sebelumnya, bahwa COP26 ini menyebabkan banyak negara untuk berpikir ulang bagaimana caranya kita untuk satu, kita memulihkan ekonomi kita sebagai dampak akibat COVID-19. Tentunya dalam hal itu memasukkan faktor-faktor tentang kesehatan masyarakat. Ya. Tapi juga bagaimana kita dalam hal yang sama berada selaras, seiring, dan serasi dengan keinginan kita untuk control tadi emisi gas rumah kaca, misalnya greenhouse gases. Banyak negara telah memperkuat dan memperbarui NDC-nya. Ya. Buat teman-teman yang baru, NDC adalah National Determined Contributions. Itu kira-kira adalah keinginan negara yang dituangkan dalam satu dokumen yang diratifikasi juga bahwa mereka akan melakukan langkah-langkah tertentu untuk menjadi bagian dari global effort, upaya global menanggulangi dampak perubahan iklim. Itu NDC namanya. 75 negara memang telah mengumumkan komitmen yang baru. Ini indikator yang sangat positif. Kita lihat di sini negara-negara besar, misalnya China, telah mengumumkan tekadnya untuk mencapai karbon netral pada tahun 2060. Uni Eropa bertekad untuk mengurangi greenhouse gas emissions kurangnya 55% pada 2030 dibandingkan dengan level tahun 1990. Inggris, UK juga ingin menurunkan target 68% dari 1950. 5 menit lagi, Pak. Ya. 5 menit lagi. Oke. Okay. Yes. Jepang dan Korea juga committed untuk net zero emission pada 2050 ya. Ini saya ingin memperlihatkan bagaimana negara-negara di dunia ini terutama yang bertuliskan hitam itu yang sudah membuat NDC generasi pertama dan kemudian yang lain itu adalah yang sedang memperbarui NDC-nya ya. Kita harapkan makin lama makin banyak negara yang nanti akan mencoba untuk membuat NDC yang generasi kedua. Saya saja ini. Kemudian di sini kita akan melihat bagaimana kita harus mengintegrasikan climate and resilience di dalam upaya COVID-19 recovery. Ya. Harus merupakan bagian yang tidak terpisahkan, green recovery. Green recovery juga harus bersifat inklusif. Jangan sampai nanti misalnya setelah dampak ekonomi dan kesehatan ini kita bisa lakukan, kita kontrol dengan baik atau kita tanggul dengan baik, yang terjadi adalah ketimpangan yang bertambah. Ya. Ini satu hal yang saya ingin garis bawahi bahwa sifat inklusivitas dari green recovery ini memang harus benar-benar diperhatikan. Ya. Kami di ADB sendiri juga melakukan berbagai hal, memberikan bantuan secara cepat kepada negara-negara di Asia Pasifik untuk bagaimana membuat NDC generasi kedua yang memasukkan aspek lingkungan yang tidak terpisahkan dan juga perubahan iklim
aspek-aspeknya, adaptasi dan mitigasi ke dalam rencana pemulihan ekonomi masing-masing negara. Itu yang kami lakukan diantaranya untuk membantu-bantu negara di Asia Pasifik. Saya mohon maaf agak cepat, saya ingin juga menggarisbawahi tentang konsep just transition atau transisi yang adil, ya. Dan konsep ini berbasis we have to leave no one behind, yang sangat penting dari pemulihan ekonomi yang tadi green dan inklusif, ya. Jangan sampai terjadi, ini ada di dalam studi kami yang baru saja kami luncurkan bersama dengan UNDP dan UNFSCAP, ya, yang memperlihatkan bahwa kemungkinan terjadinya pola huruf K dalam recovery. Kalau kita lihat huruf K itu, kaki dari K yang ke atas itu, trennya itu adalah mereka yang memiliki kemampuan lebih, ya, bisa menjadi lebih baik lagi, they are better off gitu istilahnya, ya. Sedangkan mereka yang tidak punya kemampuan lebih, mereka akan justru ke bawah. Jadi satu huruf K tadi, satu lain yang ke bawah itu adalah mereka yang tidak memiliki kemampuan atau tidak dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola green recovery dan inklusivitas tadi, ya. Jadi itu kita harapkan tidak terjadi. Slide selanjutnya, kita lihat untuk Indonesia misalnya, kita ingin agar tidak hanya Indonesia sebetulnya, tapi negara-negara Asia Pasifik, mereka melakukan recasting lagi. Jadi kita kenal ada forecasting, ada casting, kita ingin mereka berpikir ulang, melakukan recasting lagi bagaimana melakukan integrasi sekali lagi semua hal yang berhubungan dengan perubahan iklim ini ke dalam perencanaan pembangunan mereka dari level nasional hingga lokal. Dan kemudian kita lihat di sini misalnya, contoh, ini adalah satu fasilitas yang di-create oleh ADB, fasilitas katalis pembiayaan hijau istilahnya, Asian Catalytic Green Finance, ya. Ini PPP Plus, karena tidak hanya PPP, tapi kita ingin memasukkan faktor-faktor yang berhubungan dengan green recovery ke dalam proyek atau program yang ada. Jadi tanpa adanya hal tersebut, tentu kami tidak akan memberikan bantuan ataupun juga program dan proyek, ya. Dan ini kita luncurkan untuk memberikan fasilitasi dan melakukan inisiasi dari berbagai macam proyek yang sifatnya hijau ke depan. Di slide selanjutnya, ini adalah Disaster Resilience Improvement Program. Ini juga kami membantu berbagai negara. Tahun lalu kami menyetujui $500 juta untuk Disaster Resilience Improvement Program untuk Indonesia. Intinya adalah kalau kita sekarang berpikir kata resilience ataupun ketahanan, kalau zaman dulu kita lihat resilience ini ada yang berhubungan dengan pertahanan keamanan, resilience terhadap kondisi finansial dan ekonomi. Nah, kemudian dengan COVID-19 ada tambahan baru, yaitu resilience terhadap health conditions, dan saya kira resilience terhadap perubahan iklim juga harus embedded ataupun termasuk merupakan bagian dari Disaster Resilience Improvement Program dan juga resilience secara keseluruhan tadi, secara komprehensif dan integral. Saya kira ini slide hampir terakhir yang saya punyai. Sedikit saja share kepada teman-teman bahwa kami di ADB untuk perubahan iklim, program-program iklim ini kami committed untuk membiayai sekitar $80 miliar dari tahun 2019 hingga 2030. 75% dari proyek kami atau program kami harus mendukung perubahan iklim. Semua proyek ADB mendapatkan screening untuk climate impact, ya, sehingga tidak hanya kelayakan terhadap ekonomi, sosial, dan lain-lain, tapi juga kelayakan terhadap bagaimana finance impact dari satu program dan proyek itu nanti akan terjadi, dan bagaimana kita bisa memasukkan upaya-upaya untuk adaptasi, upaya-upaya untuk mitigasi dari kegiatan tersebut. Baik, saya kira di akhir program ini saya ingin kembali bertanya kepada rekan saya, terutama kepada mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan? Saya tidak ingin menjawabnya, tapi izinkan saya untuk meng-quote kata-kata dari Greta Thunberg, seorang young ambassador untuk climate change. Dia katakan bahwa in order to be able to change things, we need to understand where we are at. Jadi bagi saya, tentunya ini akan dimulai dari kita semua, diri kita sendiri, dan harus dimulai dari sekarang. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bapak Dr. Bambang Susantono. Luar biasa sekali presentasinya, kompak dalam waktu 15 menit, kemudian menyampaikan pokok-pokok pemikiran yang luar biasa holistik, sehingga mudah-mudahan ini bisa menambah serta webinar pagi ini.
Kita akan lanjutkan ke presentasi kedua, Bu Ria. Iya, betul Pak Ale. Jadi pada untuk presentasi kedua ini, setelah hadir bersama kita panelis kedua yaitu Dr. Insinyur Ruanda Agung Sugardiman MSc. Beliau adalah Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Ruanda. Pagi Pak. Izinkan saya membacakan biografi singkat beliau. Beliau menyelesaikan S3 di Wageningen Agricultural University dengan disertasi berjudul Spaceborne Radar Monitoring of Forest Fire and Forest Cover Change, a Case Study in Kalimantan. Pendidikan S2 diselesaikan di University of Twente, Belanda. Pada bidang ilmu, Faculty of Geoinformation Science and Earth Observations, atau ITC. Dan S1 dari Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sebelum menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, pada tahun 2014, beliau menjabat sebagai Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Demikian biografi singkat dari Dr. Ruanda. Kepada Dr. Ruanda, kami persilakan untuk memulai presentasi selama 15 menit. Nanti izinkan saya untuk mengingatkan jika waktunya sudah hampir habis. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang baik sekali. Mohon maaf, saya di sini mewakili Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pada saat ini beliau sedang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau di Dumai, khususnya salah satunya adalah dalam rangka mengunjungi upaya-upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak, jadi di tingkat subnasional yang paling bawah, yaitu program-program kampung iklim KLHK atau kementerian kami. Ya, jadi concern Ibu Menteri sangat luar biasa bagaimana kita mengendalikan perubahan iklim ini dari upaya-upaya langsung di tingkat tapak. Oleh karena itu, beliau mewakilkan kepada saya untuk hadir pada acara yang sangat penting ini. Bapak-Ibu sekalian, saya ingin share dari paparan Ibu Menteri yang sudah kami siapkan. Ya, seperti yang judul sebelumnya yang disampaikan kepada kami, Solve Climate by 2030, Green Recovery, Climate Solution, and Just Transition. Nah, ini judul yang luar biasa, ini semuanya adalah agenda-agenda di dalam Convention Climate Change yang setiap tahun dilakukan di berbagai negara, yang tahun ini harusnya dilakukan tahun lalu karena ada COVID, pandemi COVID diundur pada tahun ini di Glasgow, nanti bulan November tanggal 1 sampai 12. Ini adalah outline kami, why 2030? Seperti diketahui, tata waktu atau historical sejarah perundingan perubahan iklim ini sudah panjang sekali. Ya, kita lihat sejak 2013 adanya IPCC AR5 di mana rekomendasinya bahwa kita harus menahan kenaikan temperatur bumi ini di bawah 2 derajat. Kemudian 2015 ada Paris Agreement, kemudian muncul lagi Special Report tahun 2018, tidak hanya 2 derajat, kita harus menahan 1,5 derajat Celsius kenaikan temperatur suhu global kita. Kemudian target NDC, tadi Pak Bambang sudah menyampaikan, National Determined Contribution kita harus tercapai oleh semua negara partis adalah pada tahun 2030. Tahun 2020 adalah tahun yang penting bagi pencapaian seluruh umat manusia untuk mengendalikan kenaikan suhu global ini. Kemudian target berikutnya yang cukup sangat ambisius adalah 2050 membuat global net zero emission. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat IPCC AR5 2013, bagaimana sebetulnya emisi gas rumah kaca itu bersumber. Yang pertama adalah dari sektor energi, 35% gas rumah kaca itu berasal dari energi. Kemudian dari agriculture, forest, dan other land use of polu, sebesar 24%, kemudian dari industri, dari transportation, dan dari building sektor. Ini adalah data 2010. Nah, sehingga akibat kenaikan suhu global itu, risiko yang muncul di kemudian adalah bagaimana tadi Pak Bambang sudah banyak menceritakan, terpengaruhnya food and water shortage, kemudian increased poverty, increased displacement people, dan coastal flooding. Ini akibat-akibat dari
global warming dan perubahan iklim. Solusinya bagaimana? Ada beberapa langkah solusi yang kita upayakan dan ini sudah disepakati oleh semua negara partis. Dan solusi untuk mitigation action-nya adalah bagaimana kita melakukan more efficient use of energy. Kemudian kita harus melakukan greater use of low carbon and no carbon energy bahkan. Kemudian improve carbon sink, artinya memperbanyak tutupan-tutupan hutan kita atau menjaga hutan-hutan kita yang masih bagus. Dan terutama ini yang bisa kita praktekkan dari diri kita sendiri adalah merubah lifestyle dan behavior changes. Ini yang menjadi diskusi kita pada pagi hari ini. Bapak-Ibu sekalian, tadi Pak Bambang melalui Greta menyatakan where we are now. Kalau kita lihat kondisinya sekarang ini, kalau batas tahun 2013 menyatakan kita harus kenaikan suhu di bawah 2 derajat Celcius, 2018 menyatakan harus di bawah 1,5 derajat Celcius, di mana kita sekarang? Kita sekarang di 2021 ini sudah hampir mendekati 1,5 derajat Celcius. Artinya apa? Kondisi yang mengkhawatirkan sudah semakin dekat. Oleh karena itu, harus ada upaya-upaya signifikan untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim itu. Bapak-Ibu sekalian, peserta webinar yang berbahagia, tadi ini sudah disampaikan oleh Pak Bambang bagaimana kondisi regional. Intinya adalah apabila kita gagal melakukan mitigasi perubahan iklim, ini akan menyebabkan kesulitan dalam memanage risiko-risiko, bahkan untuk bagaimana kita melakukan adaptasi. Oleh karena itu, harus segera dan saat ini juga kita harus melakukan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim. Nah, ini yang harus kita lakukan sesuai dengan tata waktu yang sudah kita sepakati di global. Paris Agreement tahun 2016, kita meratifikasi semua Paris Agreement, first NDC-nya. Kemudian 2021, tahun ini adalah kita harus submit update NDC kita. Indonesia sudah siap, bahkan dilengkapi dengan long-term strategy 2050 untuk mencapai ke sana bagaimana roadmap kita. Kemudian 2023 nanti kita akan melakukan global stocktake. Ya, kemudian kita lihat pada 2024 apakah ada perubahan di dalam strategi ke depan, kita harus melakukan transparansi framework. Ini semua adalah dalam rangka kita untuk menuju pencapaian NDC pada tahun 2030 nanti. Saudara-saudara peserta webinar pada hari ini, bagaimana green recovery, climate solution, and just transition yang dilakukan oleh negara kita, pemerintah kita. Ada upaya-upaya langsung yang dilakukan oleh pemerintah kita karena global warming, climate change ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Ini harus dilakukan secara langsung di tingkat tapak. Salah satu contoh yang saya ambil di sini adalah ini kegiatan masyarakat di desa, bagaimana kami mendukung masyarakat di tingkat tapak untuk melakukan ketahanan perubahan iklim ini melalui upaya-upaya adaptasi dan mitigasi. Ini adalah salah satu contoh pada saat tahun lalu kita melakukan upaya-upaya di mangrove ya melalui livelihood. Ini adalah salah satu upaya yang dilakukan di kegiatan mangrove rehabilitation melalui upaya adaptasi dan rehabilitasi. Kita menanam 15.000 hektar mangrove untuk direhabilitasi, kemudian kita menjaga, memperbaiki 76 kawasan hidrologis gambut, kemudian kita melakukan tata batas sepanjang 5.000 km sehingga kawasan hutan kita menjadi terjaga dengan baik. Kemudian kita akan membangun Center of Excellence dari pengelolaan gambut, dan ke depan, beberapa tahun ke depan, kita akan membangun juga Center for Mangrove. Jadi ini adalah upaya yang begitu nyata yang kami lakukan untuk menuju green recovery ini. Dari semua kegiatan ini, kita melibatkan masyarakat yang cukup banyak di tingkat tapak. Bapak-Ibu sekalian, tadi disampaikan bagaimana NDC yang sudah disampaikan, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisinya dari 5 sektor utama. Yang pertama dari forestry, dari energi, kemudian dari industri, dari agriculture, dan dari waste, dari sampah. Dari 5 sektor ini, forestry menjadi
beban utama, yaitu sebesar 17,2% dan energi 11%, kita harus menurunkan gas rumah kacanya dari business as usual. Ada roadmap kita susun di dalam first edisi kita dengan jelas upaya-upaya mitigasinya, kemudian juga upaya-upaya adaptasinya, bagaimana kita menuju ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan livelihood, penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan landscape-nya. Ini yang sudah kami update di dalam edisi yang mudah-mudahan bulan ini akan kita submit ke Sekretariat UNFCCC. Bapak-Ibu sekalian, ini adalah mitigasi yang dilakukan sesuai dengan edisi yang sudah kita susun. Bapak-Ibu sekalian, adik-adik semuanya, peserta webinar bisa mengikuti, bisa membaca dari apa saja yang akan dilakukan di setiap sektor untuk menurunkan emisi gas rumah kaca Indonesia. Ini adalah salah satu yang bisa kami tunjukkan bagaimana sektor energi. Kalau kita lihat di sektor forestry, ya, penurunan emisi gas rumah kacanya itu sudah 70% dari business as usual forestry. Tetapi kalau dari energi ini baru 19% dari business as usual dari energi. Artinya di sektor energi kita masih bisa meningkatkan ambisi kita. Tetapi dengan perhitungan yang sangat jeli, sangat realistis bagi pembangunan Indonesia. Dan itu sudah kami susun di dalam long-term strategy dan low carbon climate resilient 2050 kita. Di sana kita mempunyai tiga senario bagaimana kita mencapai net zero emission di tahun 2050 atau 2070 ke depan. Bapak-Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa, bagaimana dengan 2021 and beyond? Peran kita ada di mana? Nah, kalau kita lihat peran di government, kita menyiapkan policy-nya, kemudian national budget-nya, dari private sector tentunya bisa melakukan dari sisi mitigasinya, kemudian dari CSR-nya bisa dilakukan juga, dari community, dari masyarakat, kita bisa melakukan upaya-upaya mitigasi di tingkat tapak. Ini yang sudah saya sampaikan tadi, Ibu Menteri meninjau bagaimana upaya program kampung iklim kita di tingkat tapak. Nah, bagaimana dengan milenial? Kita harus mendukung research, action, and campaign. Ini yang selalu saya dorong adik-adik mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa. We need your voice, not your noise. Ya, itu yang selalu kami tekankan. Kami perlu masukan-masukan yang jelas, jangan keributan atau kegaduhan yang ditimbulkan, tetapi upaya-upaya yang nyata yang bisa membantu negara kita itu untuk menurunkan emisi gas rumah kaca kita. Nah, ini slide terakhir dari saya. Penutup adalah climate change is already affecting people, ecosystem, livelihood around the world. Ini sudah menjadi bagian dari hidup kita. Oleh karena itu, kita harus berupaya sedini mungkin, bahkan saat ini juga kita melakukan upaya-upaya nyata. Limiting global warming to 1.5 degrees Celsius is not impossible, but it would require unprecedented transition in all aspects of society. Ini adalah salah satu bagaimana kita berupaya merubah lifestyle kita untuk menuju perubahan, menuju lifestyle yang low emission. Kemudian, there are clear benefit to keeping warming to 1.5 degrees Celsius rather than 2 degrees Celsius or higher. Artinya kita harus menekan betul emisi gas rumah kaca nasional kita. Kemudian, limiting warming to 1.5 degrees Celsius can go hand in hand with achieving other world goal. Artinya, seluruh kesejahteraan dunia harus tetap terjaga bagaimana kita bersama-sama secara global menurunkan emisi gas rumah kaca global ini. Oleh karena itu, Indonesia komitmen menjadi bagian dari global solution untuk menurunkan emisi gas rumah kaca global. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berdiskusi. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Ruanda atas presentasinya yang membuka wawasan dan bagi kita semua mengenai masalah perubahan iklim, juga masalah lingkungan hidup masih yang terjadi di Indonesia.
dan langkah-langkah strategis yang sudah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk mengatasi hal ini, dan juga apa yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan generasi muda untuk mengatasi hal ini, bagaimana kontribusi kita. Baik, Pak Ale, sepertinya kita sudah bisa masuk ke sesi tanya jawab ya, Pak ya? Iya, betul sekali, Bu Uri. Masih saya mute. Lihat sudah masih banyak mute. Sekali pertanyaan yang disampaikan teman-teman mahasiswa pelajar di kolom chat. Dan suaranya tidak terdengar, Dr. Ale dan Ibu Uri. Cek apakah sudah nah, terdengar? Nah, sudah. Oke, okay. Iya. Ini sudah banyak sekali, Bu, pertanyaan-pertanyaan di kolom chat, dan sepertinya untuk lebih engage, kita coba tarik pertanyaan langsung live ya, iya, Bu Uri ya. Betul, jadi untuk teman-teman peserta Zoom maupun Zoom mungkin ya, YouTube nggak bisa ya, yang ingin bertanya bisa menggunakan feature raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Tolong disebutkan nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan kemudian apa pertanyaan secara singkat. Baik, kita mulai sesi diskusi question and answer. Jadi yang mau bertanya live, kita harapkan bisa menyampaikan nama dan asal institusi, kemudian pertanyaan ditujukan kepada panelis yang mana. Jadi kita pilih aja Bu Uriah, salah ya. Satu dari raise hand dulu. Dua pertanyaan live, dua ya. Pertanyaan kita boleh. Coba nanti dari di kolom chat. Ya, boleh. Moderator, saya usul untuk saya dulu, saya 11.20 ada acara lain. Oh iya, baik. Ya, ada dua pertanyaan itu yang sudah saya baca untuk saya. Baik, baik Pak Dirjen. Baik, untuk yang live kita coba angkat itu ada tiga orang saya lihat langsung di... Kita coba Mbak Karina yang pertama biar apa emansipasi wanita nih Bu Uri. Jadi silakan Mbak Karina diajukan pertanyaannya. Baik, selamat pagi semuanya. Izin makan diri, nama saya Karina dari Universitas Indonesia. Izin bertanya kepada Bapak Bambang Susanto. Izin bertanya Pak, sejauh apa isu-isu perubahan iklim akan mempengaruhi kebijakan investasi aset dan pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan dan sebagainya dalam beberapa tahun ke depan jika dilihat dari sudut pandang ADB sebagai lembaga keuangan multilateral? Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan live untuk Bapak Dirjen. Silakan raise hand. Ini kita minta untuk Pak Dijan, monggo Mas Dika. Ada, Mas Dika ya. Mas Dika silakan Mas. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar? Sudah terdengar Mas. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Dirjen PPI Parwanda. Saya ya. Sangat tertarik dengan pemaparan Bapak mengenai target NDC tahun 2030. Namun yang saya ingin tanyakan sebenarnya adalah apa langkah strategis dari pemerintah terutama dari KLHK dalam menyelesaikan permasalahan emisi gas rumah kaca? Padahal kalau misalnya saya sering membaca berita gitu, sampai dengan saat ini target bauran energi terbarukan kita juga masih belum mencapai 23%, mohon maaf jika saya salah, di tahun 2025. Dan juga sampai dengan saat ini justru masih ada pembangunan PLTU 9 dan 10 di Pulau Jawa. Karena seperti yang saya pelajari juga di teknik lingkungan, salah satu emisi terbesarnya adalah dari PLTU. Mungkin Bapak bisa sharing sedikit gitu mengenai rencana pemerintah ke depannya dalam mengurangi gas rumah kaca. Karena kalau seperti yang dilihat targetnya kayak masih agak jauh gitu sih Pak gapnya. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Baik, terima kasih. Sudah dua pertanyaan live, kita coba tambahkan dengan dua pertanyaan dari kolom chat. Pertama untuk Pak Dirjen, ini ada pertanyaan, apakah KLHK sudah berkoordinasi dan bermitra dengan Kemdikbud untuk penyusunan pendidikan iklim climate change sehingga bonus demografi dapat dimanfaatkan untuk perubahan paradigma pembangunan termasuk gaya hidup masyarakat, terutama kalangan pemuda dan milenial untuk lebih pro-iklim. Ini disampaikan oleh Inspirator Muda Nusantara, Bu Uri. Oke,
Kemudian ada satu lagi dari kolom chat dari Mbak Nadia. Pertanyaan untuk Pak Bambang Susanto. Kira-kira stimulus apa yang paling dibutuhkan Indonesia untuk meningkatkan adopsi program ketahanan iklimnya? Dan pada sektor apa? Terima kasih sebelumnya, Pak. Baik, ya. Kepada Pak Dirjen, ya. Ya, Pak Dirjen. Pak Dirjen. Waktunya sudah akan izin duluan. Monggo Pak Dirjen, silakan Pak Dirjen. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya luar biasa. Untuk yang pertama, yang live tadi pertanyaannya. Iya betul, memang dari sektor energi ini yang masih kita diskusikan terus di tingkat nasional dengan Bapak Menteri SDM dan timnya yang mendukung penghitungan NDC kita. Memang ada beberapa alternatif atau senario yang sedang kita susun, ya, bagaimana kita menuju pencapaian target 2030 ini. Dan di sana ada salah satu upaya bagaimana kita meningkatkan bauran energi untuk penurunan emisi ini. Saya yakin ini teman-teman dari ESDM akan lebih menghitung lagi model-model yang sudah kami running selama ini, sehingga betul-betul target 2030 bisa tercapai. Ada beberapa senario yang sebetulnya ada detailnya. Nanti kalau Mas Tabat tadi yang online bisa diskusi lebih dalam lagi dengan kami. Ini ada angka-angkanya yang bisa dicapai di sana. Intinya bagaimana kita meramu bauran energi itu. Salah satu upaya yang dimasukkan atau yang diusulkan oleh expert, ahli-ahli dalam diskusi itu adalah memasukkan tenaga nuklir di dalam bauran energi itu. Mungkin enggak baru 1-4% di dalam bauran energi nuklir itu. Yang akan didorong adalah tentunya biomas dan energi baru terbarukan dari hutan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan mengenai apakah sudah ada kerjasama dengan Kemendikbud. Persis, ini yang sedang kami bangun. Kita sedang menyusun kurikulum perubahan iklim untuk kita masukkan pada adik-adik pelajar kita, mulai dari SMP, SD, SMP, SMA. Ini kita masukkan topik-topik perubahan iklim, penyadaran kepada mereka sedini mungkin, karena bagaimanapun juga mereka nanti yang akan menghadapi resiko ke depan apabila tidak disadarkan sedini mungkin. Ini sudah kami bangun, bahkan beberapa kesempatan sejak 2 tahun lalu kami sudah melakukan pendidikan langsung kepada SD-SD di kota-kota besar. Di Jakarta sudah ada beberapa yang kami lakukan, di Surabaya, Makassar, kemudian di Manokwari, kemudian di Palu, baru minggu kemarin dilakukan di Palu. Ini betul-betul kita bagaimana merangkul bonus demografi itu untuk bersama-sama melakukan upaya pengendalian perubahan iklim ini. Kami sudah lakukan itu, Mas. Terima kasih atas concern-nya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, saya ada agenda lain. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak lagi secara offline di kantor kami. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih Bapak Dirjen. Terima kasih atas waktunya. Kita lanjut ke dua pertanyaan untuk Bapak Vice President ADB. Terima kasih Pak Dirjen. Baik, untuk Pak Bambang tadi ada 2 pertanyaan dan 1 pertanyaan tadi yang belum sempat dibaca adalah apakah ADB punya dana alokasi untuk para pemuda, generasi muda untuk melakukan gerakan kampanye climate change, Prof. Saya itu tambahan jadi 3 tuh. Silakan monggo Prof Bambang. Ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus semuanya dan menunjukkan concern ya terhadap perubahan iklim. Saya sangat salut dan menaruh harapan yang banyak kepada teman-teman mahasiswa ini. Saya minta izin untuk menggabungkan saja jawaban saya terhadap semua pertanyaan tadi ya. Yang pertama tentu bagaimana pengaruh perubahan iklim ini dan bagaimana kelayakan ataupun katakanlah investasi yang akan dilakukan untuk hampir semua sektor, tidak hanya infrastruktur tapi juga sektor yang lain, kaitannya ke depan. Dan kedua tadi jenis solusi apa, dan kemudian tadi ada program apa. Ya. Saya mulai dengan kecenderungan yang ada sekarang, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, hampir semua negara akan mencoba untuk memfokuskan diri bagaimana yang pertama mengontrol kondisi kesehatan masyarakat. Itu sudah pasti. Ya.
Karena tidak akan mungkin ekonomi itu terbangun ataupun recover kalau kesehatan masyarakatnya tidak tercapai. Nah, tetapi yang kita ingin melihat bahwa di dalam upaya-upaya menggabungkan, tadi saya sebut bahwa resiliensi sekarang itu kalau tadinya health itu tidak termasuk di dalam katakanlah pertimbangan resilient, sekarang health harus embedded di dalam definisi kita melakukan hal-hal yang harus membangkitkan resiliensi atau ketahanan dari satu negara. Nah, di dalam recovery ini kami melihat bahwa kedepannya memang ada konvergenitas dari hampir semua pelaku masyarakat. Ya. Kalau tadinya kalau kita lihat untuk membangun itu kan sumber dananya paling tiga secara garis besar ada tiga hal. Ya. Satu sumber dana pemerintah, dua swasta, tiga masyarakat. Nah, tadinya kita melihat bahwa kalau swasta itu nggak terlalu pedulilah terhadap aspek-aspek lingkungan misalnya begitu. Ya. Tapi kita melihat sekarang kecenderungan ke depan bahwa swasta ini sangat juga mulai memperdulikan apa yang disebut ESG, Environment, Social, and Governance. Jadi mereka akan memilih proyek mana yang memang memberikan reputasi kepada mereka untuk menjadi satu pionir di bidang lingkungan dan perubahan iklim, governance-nya baik, tidak ada korupsi dan sebagainya, dan secara sosial juga acceptable. Ya, ini dari sisi swasta. Padahal kita tahu bahwa kalau kita melihat kebutuhan Indonesia misalnya untuk membangun infrastruktur dan membangun sektor-sektor lain, kita tidak mungkin hanya bergantung kepada pemerintah, ya, tapi juga kepada swasta dan masyarakat. Nah, di sinilah sebetulnya ada konvergenitas tentang kesadaran orang yang semakin bertambah tentang ESG tadi, sehingga itu sangat mempengaruhi decisions ataupun pengambilan keputusan dalam membangun ke depan. Ya. Jadi untuk itu saya ingin menyatakan bahwa di sini bahwa dari sisi government tentu saja aspek-aspek yang berhubungan dengan climate change ini akan embedded, kita harapkan, masuk di dalam pertimbangan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Kemudian dari swasta juga mulai berpikir tentang itu, dan kemudian saat ini untuk masyarakat, misalnya teknik-teknik crowdfunding, ya, itu sangat berpengaruh. Kalau beberapa negara, misalnya ada beberapa kota di negara lain, ingin membangun satu public park, atau taman besar, atau misalnya library, kadang-kadang mereka tidak melakukannya dengan budget pemerintah, ataupun menanyakan kepada swasta, mereka buka secara crowdfunding. Mereka taruh di internet, ya, kemudian secara virtual, kemudian okay, seperti halnya mungkin ya, saya nggak mau menyebut, tapi mungkin seperti kitabisa.com gitu ya, kira-kira kalau di Indonesia ya. Jadi orang-orang bisa juga chip in gitu ya ke dalam situ. Nah, teknik-teknik inilah yang kemudian berkembang ke depan, dan saya kok optimis ya, kira-kira kalau memang kita semua ingin membuat satu upaya yang lebih terukur untuk menanggulangi climate change ini, kita semua bisa. Ya. Nah, tagline-nya akan selalu green, inklusif, dan smart. Saya ingin sedikit juga menerangkan tentang smart ini. Kenapa? Kalau kita balik kembali kepada kondisi di tahun 2019 sebelum COVID, sebetulnya kita sudah memproyeksikan satu new normal yang baru untuk pembangunan kita, untuk pola pembangunan kita, bahwa semuanya akan terpengaruh oleh digitalisasi. Ya. Misalnya, Industrial Revolution 4.0, ada yang menyebutkan 5.0, itu semua akan benar-benar diwarnai oleh digitalisasi. Ya. Kemudian dengan adanya COVID ini, tiba-tiba digitalisasi ini terakselerasi. Ya, kita sekarang ini menggunakan webinar seperti ini kan karena itu. Gitu ya. Jadi ada satu akselerasi di mana telehealth misalnya gitu ya untuk bidang kesehatan, kemudian secara edukasi ada daring. Kemudian juga smart energy, itu juga di dalam bidang energi. Kemudian intelligent transport system, itu juga akan mewarnai gitu ya. Climate smart agriculture, bagaimana pola-pola pertanian yang climate tapi smart juga. Nah, jadi aspek digital ini akan mewarnai sehingga tadi tagline-nya menjadi green, inclusive, dan smart. Ya. Saya juga ingin menggarisbawahi pentingnya, tadi Pak Dirjen juga menyampaikan, tapi itu sebetulnya paling susah ya, lifestyle changing. Kalau kita ke depan ingin misalnya benar-benar kita semua mulai dari kita sendiri ya. Saya ingin memberikan ilustrasi di bidang transportasi karena kita semua melaksanakannya setiap hari gitu ya. Bepergian kan gitu. Di dalam transportasi misalnya kalau kita ingin mengurangi karbon footprint kita masing-masing. Ya, misalnya teman-teman mau dari rumah sekarang ke kampus gitu ya. Sebaiknya mungkin kita berpikir yang pertama perlu nggak sih kita dengan kondisi digital ini pergi ke kampus?
Kalau nggak perlu ya udah dari rumah aja. Satu. Kalau kita perlu pun, kalau bisa nggak kita pakai sepeda atau non motorized transport atau berjalan kaki kalau misalnya cukup dekat, gitu ya. Jadi mengurangi footprint kita, carbon footprint kita dengan tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Kalaupun nggak bisa menggunakan non motorized transport, bisakah kita naik mass transportation atau angkutan umum? Sekali lagi perbandingan antara angkutan umum dan driving misalnya ya, ataupun menggunakan motor kan jauh. Nggak bisa juga nih misalnya kita harus saya maunya sendirilah mau pakai motor sendiri atau pakai mobil sendiri. Bisa nggak kita mempunyai misalnya electric motorcycle atau kendaraan-kendaraan yang elektrik ke depannya. Jadi kita mengurangi lagi kemungkinan mengeluarkan carbon footprint. Dan terakhir, kalaupun nggak bisa juga gitu ya, ya mungkin harus terbatas banget kita coba untuk melakukan driving ataupun hal-hal yang menggunakan ataupun mengeluarkan emisi tersebut. Itu contoh di bidang lifestyle tadi untuk transportasi. Nah, stimulus apa yang pas dengan Indonesia? Saya lihat ini pertanyaan sebetulnya tidak bisa dibuat satu sektor ataupun satu kegiatan saja. Di ADB kita membuat program itu berjenjang. Ada yang namanya regional cooperation antar negara. Ada yang namanya membantu national institution, misalnya KLH, Minister of Energy, Minister of Transport, dan sebagainya. Ada yang sifatnya komunitas. Ya. Dan tadi saya senang sekali sebetulnya Pak Dirjen menyampaikan ada organisasi di tingkat tapak misalnya. Saya mungkin terjemahnya adalah grassroots communities ya, gitu ya di tingkat bawah. Kenapa ini penting? Karena memang sekarang kita ingin melihat bahwa kegiatan-kegiatan itu nyata di tingkat masyarakat. Nah, itu sebabnya keterlibatan mereka yang muda-muda, seperti hanya teman-teman mahasiswa ini, akan menjadi sangat penting. Nah, lalu, kaitan pertanyaan yang lagi tadi adalah, apakah ada program ADB yang menyangkut ini? Jawabannya ada. Kita mempunyai program yang disebut Community Resilient Partnership Program. Jadi, Community Resilient Partnership Program. Kita punya program misalnya Youth for Asia. Gitu ya. Itu juga mensasar misalnya kegiatan di level tadi, bawah, akar rumput. Gitu ya. Dan untuk Youth for Asia ini kita bergandengan dengan organisasi kepemudaan internasional, Plan Internasional, dan ISEC ya, untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, untuk berbagai proyek, ada beberapa yang kita sedang pilotkan bagaimana keterlibatan dari student seperti halnya teman-teman ini ke dalam proyek sendiri. Jadi kalau misalnya Google sekarang bisa lihat misalnya untuk di Cirebon itu ada proyek tentang urban development, di mana saya kira 2-3 minggu lalu itu di sosial media ADB membuka misalnya kesempatan buat young people like yourself to be engaged on the project ya, kalau Anda Google sekarang itu bisa lihat di situ. Jadi itu semua yang saya bisa sampaikan untuk kedepannya saya kira mau tidak mau suka negara seperti Indonesia ini memang harus membuat perencanaan tentang perubahan iklim ini menjadi bagian yang tak terpisahkan di dalam feasibility study, di dalam melakukan pelaksanaan program di lapangan, dan untuk itu dibutuhkan koordinasi antar departemen. Ya. Saya kira ini bukan hanya tanggung jawab Kementerian KLH, tetapi juga bagaimana akhirnya kementerian lain yang mengeluarkan policy dan kebijakan yang sangat mempengaruhi, misalnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi, Kementerian Agriculture atau Pertanian, yang sangat erat hubungannya dengan hal-hal yang langsung berada di dalam tatanan pelaksanaan implementasi dari satu kegiatan. Saya stop di situ, ada yang belum terjawab, Pak Alek, kira-kira? Ini udah semua, Prof. Bambang, terima kasih sekali untuk para peserta, ya, sepertinya let's ask give a big applause untuk kedua narasumber, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Dr. Bambang Susantono, Vice President Asian Development Bank, beserta Bapak Dirjen. Bapak Dr. Ruanda Agung Sugardiman, atas kehadiran dan presentasinya yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, terima kasih. Semoga apa yang diberikan sharing presentasinya pagi ini, diskusinya akan sangat bermanfaat bagi kita semua di sini dan terutama untuk para generasi muda. Terima kasih, Prof. Terima kasih, sukses selalu, Prof. Uri, Prof. Ale. Thank you. Selamat pagi. Oke, sekarang kita masuk ke sesi kedua nih, Pak Ale. Nih. Betul, Bu Uri.
Jadi pada sesi kedua ini ada panelis pertama yaitu telah hadir Bapak Yuyun Harmono. Pagi ini Bapak Yuyun menggantikan Ibu Yaya Nur Hidayati yang mendadak tidak bisa hadir karena satu hal yang mendesak yang tidak bisa ditinggalkan. Yeah. Nah sebelum memulai presentasi, saya akan membacakan biografi singkat dari Pak Yuyun Harmono. Pak Yuyun Harmono merupakan direktur eksekutif, merupakan manajer kampanye keadilan iklim dari WALHI atau Wahana Lingkungan Hidup Indonesia. Riwayat pendidikannya, beliau mengenyam pendidikan di Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Nah, untuk pengalaman beliau, itu yang pertama adalah sebagai manajer kampanye keadilan iklim WALHI tahun 2017 hingga sekarang. Kemudian anggota kelompok kerja politik sumber daya di Sitifung Essenhaus tahun 2015 hingga 2017. Dan kemudian sebagai peneliti di Transformasi Pusat Transformasi Kebijakan Publik 2014, research assistant pada project pada proyek Precarity in the Palm Oil Industry in Southeast Asia by Dr. Olive Pai, University of Bonn, tahun 2010 hingga 2013. Kemudian sebagai program officer di Koalisi Anti-Utang, tahun 2009 hingga 2014, dan outreach officer di Koalisi Anti-Utang, KAU, dan intern di WALHI tahun 2006. Kepada Pak Yuyun, kami persilakan untuk memulai presentasi selama 15 menit. Mohon izin nanti akan diingatkan jika waktu sudah hampir habis. Silakan Pak. Selamat pagi Pak. Mohon di unmute dulu Pak. Selamat pagi. Pagi Pak Yuyun. Ya, sekarang sudah terdengar Pak. Oke, okay, ya. Ada masalah di. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya menggantikan Pak Yaya karena kebetulan beliau ada acara mendadak di Sulawesi Tengah. Saya akan membagikan presentasi. Saya mengambil tema presentasi saya soal krisis iklim dan transisi yang berkeadilan ya, karena di tema besarnya juga terkait dengan just transition, saya mau mengambil satu poin tentang itu. Ini sudah banyak dijelaskan oleh pembicara di awal ya, kondisi kita saat ini ya sudah pada era antroposen ya, jadi ketika aktivitas manusia itu berpengaruh pada sistem bumi gitu, dan ini sesuatu yang kemudian belum pernah terjadi sebelumnya ya. Dan peringatan dari IPCC misalnya, kenaikan suhu bumi kita sudah hampir mencapai 1,5 derajat Celsius, setidaknya di tahun 2019 sudah mencapai 1 derajat Celsius, dan ini merupakan warning yang luar biasa. Nah, gradasi ini sebenarnya menunjukkan bahwa bagaimana suhu rata-rata bumi kita sudah semakin mengarah kepada gradasi warna yang merah. Jadi dia kadang kembali ke biru, tetapi ketika memasuki era antroposen, misalnya ya, setidaknya setelah revolusi industri, gradasi yang sering muncul justru adalah gradasi yang berwarna merah. Ini menunjukkan bahwa kondisi iklim kita sedang tidak baik-baik saja, ya. Kondisi bumi kita sedang tidak baik-baik saja, dan ada dampak yang akan kita rasakan ya, sebagai penghuni bumi, begitupun juga dengan ekosistem lain yang sangat penting mendukung kehidupan manusia. Nah, di Indonesia juga kondisinya nggak jauh beda dengan kondisi global. Kalau kita lihat perubahan rata-rata suhu rata-rata di Indonesia,
dari sekitar tahun 1900-an sampai 2018, gradasi warnanya sudah bergeser menuju ke arah merah dan bahkan mendekati merah gelap. Report IPCC di tahun 2018 sebenarnya adalah peringatan kuat, ya. Dan tadi juga sudah banyak disebut oleh pembicara sebelumnya. Ada konsekuensi yang luar biasa apabila kemudian kita melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius itu. Di tahun 2019 kita sudah mencapai 1 derajat Celcius, ya. Dan kita nggak punya banyak waktu lagi sebelum kita, sampai kita melewati ambang batas 1,5 derajat. Ketika kita melewati ambang batas 1,5 derajat Celcius, maka akan ada dampak yang sangat luar biasa, ya, dialami oleh mereka yang tinggal di belahan bumi selatan, ya. Kebetulan Indonesia letaknya di belahan bumi selatan, ya. Mereka yang punya banyak pulau, ya. Kita punya lebih dari 17.000 pulau dan sebagian besarnya adalah pulau-pulau kecil, gitu. Karena apa? Karena perubahan iklim akan menyebabkan kenaikan muka air laut, pemanasan laut, air laut, dan itu akan menghancurkan ekosistem penting penyangga kehidupan manusia. Terumbu karang, padang lamun, dan seterusnya. Dan kenaikan muka air laut itu akan menggerus ruang hidup masyarakat, terutama mereka yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, kalau kita lihat tren dari migrasi penduduk di Indonesia itu kan mengarah sebenarnya ke pesisir, karena kota-kota besar kita itu terkonsentrasi di pesisir. Dan ketika kita lihat trennya dalam 30-40 tahun ke depan, maka jumlah penduduk yang hidup di perkotaan itu akan jauh lebih besar daripada mereka yang hidup di pedesaan. Sehingga dalam konteks kerentanan, ancaman bahaya dari perubahan iklim ini semakin menguat bagi kita, ya, terutama yang tinggal di negara kepulauan, dan konsentrasi penduduk terbesar dalam 30-40 tahun ke depan akan berada di pesisir. Biodiversitas akan terancam. Biodiversity sangat penting dalam mendukung eksistensi kehidupan manusia, dan ketika biodiversitas yang sangat unik yang ada di Indonesia itu terancam, maka itu juga akan mengakibatkan keterancaman pada eksistensi manusia. Kita punya gambut, ya, kita punya padang lamun, kita punya mangrove yang luar biasa, dan itu menjadi elemen penting, ya, terutama bagi mereka yang kemudian berprofesi sebagai nelayan, ya, sebagai petani kecil, karena itu akan mendukung sumber penghidupan mereka. Dan ketika itu yang kemudian dihancurkan, ya, atau hancur karena dampak perubahan iklim, maka itu juga akan mengancam livelihood dari masyarakat yang beraktivitas atau berprofesi sebagai nelayan, petani, dan seterusnya. Air menjadi persoalan penting, ya, yang akan menjadi problem ke depan. Bagi mereka yang hidup di pulau-pulau kecil, persoalan air saja saat ini sudah menjadi, persoalan air bersih saja saat ini menjadi persoalan yang sangat genting. Ada satu pulau kecil di Sumba Timur, Pulau Salura. Kita hanya bisa mengakses dia lewat kapal, ya, terutama dari Pulau Sumba, gitu. Dan dia sangat tergantung sekali air bersihnya dari Pulau Sumba, gitu. Nah, ketika kemudian persoalan perubahan iklim ini semakin menguat, ya, misalnya gelombang yang tinggi, angin puting beliung, ya, siklon, ya, maka kebutuhan dasar akan air bersih ini juga menjadi pertaruhan. Di pulau kecil di Kepulauan Seribu, misalnya di Pulau Pari, gitu, ya, ketika terjadi banjir rob, maka sumur-sumur yang dimiliki warga, ya, itu akan tergenang oleh air laut, dan mereka tidak bisa menggunakan seperti biasa, gitu, karena sumber airnya sudah tercampur dengan air laut, sehingga itu bukan lagi kemudian air bersih, tapi sudah menjadi air payau. Persoalan-persoalan ini akan semakin genting ke depan ketika kemudian kita nggak mampu untuk mengerem atau mengurangi laju perubahan iklim kita. Kekeringan, kegagalan panen, dan seterusnya akan menjadi sesuatu yang sering dialami, dan ini mengancam penghidupan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Persoalan kesehatan sudah sering kita lihat, ya, bagaimana kemudian kematian dini itu semakin sering terjadi akibat polusi udara di perkotaan, akibat pencemaran udara
dari industri, begitu pun juga yang disebabkan oleh misalnya pembangkit listrik tenaga uap batu bara. Dan bencana hidrometeorologis kita dalam 10 tahun terakhir ya, setidaknya data yang saya punya dari 2009 sampai 2019 menunjukkan tren yang terus meningkat gitu. 6 dari 10 bencana yang terjadi di Indonesia dikategorisasikan sebagai bencana hidrometeorologis, dan itu sangat erat terkait dengan perubahan iklim. Misalnya angin puting beliung, banjir, longsor, kenaikan muka air laut, banjir rob, dan seterusnya, trennya semakin meningkat. Dan ini adalah peringatan nyata juga bahwa ya kita sedang pada masa era krisis iklim, dan faktor manusia ya atau aktivitas manusia berpengaruh besar terhadap ekosistem yang ada di bumi. Emisi gas rumah kaca kita di tahun 2010 didominasi sebagian besar dari sektor yang berbasis lahan seperti pertanian, kehutanan, alih fungsi lahan untuk perkebunan, kebakaran gambut gitu ya. Itu mendominasi emisi gas rumah kaca di Indonesia. Jumlahnya paling besar ya dari keseluruhan sektor. Sektor energi jumlahnya hanya 41% di 2010. Tapi di 2017 sektor energi jumlahnya justru naik gitu. Naiknya cukup signifikan dari 41% ke 49%. Ini menunjukkan bahwa sektor energi ini ke depan akan menjadi sumber emisi terbesar di Indonesia ya. Diproyeksikan misalnya di tahun 2030, 10 tahun ke depan, sektor energi akan mendominasi atau dia akan menjadi sumber emisi paling besar yang dikontribusikan oleh Indonesia, melampaui sektor lain, terutama sektor yang berbasis lahan terkait kehutanan, deforestasi, alih fungsi lahan, kebakaran hutan dan gambut, dan seterusnya. Gitu. Tetapi sektor energi tidak pernah kemudian dibebankan ya penurunan emisi yang lebih besar gitu. Tadi Pak Dirjen juga menyebutkan sektor energi ya dibebankan hanya sekitar 11% gitu. Sedangkan sektor kehutanan bebannya jauh lebih besar daripada itu. Logikanya ketika kemudian sektor energi ke depan akan menjadi sumber emisi terbesar, harusnya dia mendapatkan porsi beban penurunan emisi juga yang terbesar gitu loh. Nah, ketika tidak diadres seperti itu, maka kita seolah-olah membiarkan sektor energi ini untuk tetap menjadi sumber emisi ya, akibat dari perpanjangan izin industri ekstraktif fosil gitu ya, baik minyak, gas dan batu bara gitu, tetapi tidak pernah diadres, harusnya dia diturunkan lebih besar daripada target yang dibebankan dalam NDC kita sekarang. Nah, itu ketika kemudian pilihannya adalah menurunkan emisi sektor energi yang lebih ambisius, yang lebih besar, harus memegang prinsip-prinsip yang menurut kami ini penting ya, supaya kemudian kita tidak bergeser pada sesuatu yang kemudian malah menjadi lebih buruk gitu. Menurut kami prinsip-prinsip energi yang berkeadilan itu adalah, pertama, dia harus menyediakan akses energi untuk semua ya, warga negara sebagai hak dasar manusia. Yang kedua, dia aman terhadap iklim dan berdasarkan pada teknologi yang tersedia di konteks lokal dan dampaknya rendah, baik dampak lingkungan, sosial ya, maupun keselamatan manusia gitu. Jadi kalau pilihannya nuklir ya, ini problematis gitu. Karena dampaknya akan luar biasa terhadap lingkungan ya. Limbah nuklir akan sangat sulit sekali diolah atau dikelola begitu ya. Dan dampak turunannya akan sangat luar biasa besar. Jadi pilihan-pilihannya itu harus terkait dengan teknologi yang tersedia di lokal, dan juga dia berdampak rendah. Gitu. Yang ketiga, ini penting juga untuk dilihat bahwa harus ada kontrol langsung dari publik, gitu ya. Karena energi itu juga terkait dengan kepentingan publik. Nah, selama ini publik dilibatkan nggak dalam penentuan jenis energi yang akan dibangun, misalnya, gitu. Ketika kemudian diputuskan membangun PLTU batu bara gitu ya, publik dimintai pendapat nggak soal apa sih jenis energi yang paling mungkin bagi mereka yang tinggal di situ gitu ya, yaitu berdampak rendah ya, bisa diakses dan seterusnya.
Jadi keterlibatan publik menjadi suatu yang penting. Keempat adalah memastikan bahwa hak pekerja yang bekerja di sektor energi ini juga terjamin ketika transisi itu terjadi. Tentu kelima, terkait juga dengan poin ketiga, ada free, prior and informed consent dari masyarakat ya, ketika kemudian akan dibangun jenis energi tertentu, sumber energi yang direncanakan pemerintah. Keenam, dia harus berskala kecil ya, dan sifatnya terdesentralisasi. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, energi yang terdesentralisasi itu menjadi sangat masuk akal gitu. Energi yang terpusat itu biayanya lebih mahal ya, dampak lingkungan dan sosialnya juga akan lebih besar, berbeda dengan ketika kemudian dia skala kecil dan terdesentralisasi. Limbah juga harus diminimalkan ya, dan sangat disayangkan kemudian misalnya limbah batu bara ya, dan juga pembakaran batu bara itu dikeluarkan dari limbah berbahaya oleh pemerintah. Jadi menurut saya prinsip-prinsip ini harus dipastikan dalam konteks membangun energi kita ke depan. Dan tentu no one's left behind gitu loh, termasuk juga peran dari serikat pekerja, peran dari masyarakat lokal, peran dari organisasi masyarakat sipil dan seterusnya gitu. Nah, yang paling penting karena waktu saya terbatas adalah juga kita harus memastikan bahwa dalam transisi itu ya, dari transisi menuju sistem pangan yang berdaulat ya, yang disuplai oleh petani skala kecil bukan oleh industri skala besar, itu juga harus memastikan peran dan concern dari masyarakat, terutama masyarakat adat ya, karena selama ini seringkali kemudian konflik-konflik terkait lahan ya, terkait tenurial itu terjadi kemudian karena peran serta masyarakat adat tidak dilibatkan, hak mereka tidak diakui gitu ya, dan itu yang kemudian menjadi persoalan konflik dan yang terjadi terutama ketika terkait dengan hak tenurial. Nah, saya kira ini penting sebagai frame kita. Kalau kita mau transisi, ya itu prinsip-prinsip yang harus dijaga di mana gitu. Dan sekali lagi harusnya semua harus dilibatkan dan tidak ada yang ditinggalkan. Saya pikir itu. Terima kasih. Kita bisa diskusi selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuyun atas presentasinya mengenai krisis iklim dan transisi berkeadilan dalam rangka mencegah dampak lebih lanjut terhadap masyarakat. Mungkin kita bisa masuk ke panelis kedua. Iya, benar sekali Bu Uri. Luar biasa tadi presentasi Pak Yuyun ya, sebagai pegiat aktivis lingkungan yang menjaga kelestarian Mother Earth kita. Baik, yang last but not least Bu Uri, mungkin akan ada pertanyaan bagi teman-teman, apa sih yang bisa dilakukan generasi muda di dalam melaksanakan program climate change. Panelis terakhir ini representasi dari generasi muda, Bu Uri. Jadi kita memang sengaja mengundang beliau, namanya Mas Galang Prakasa Yusuf Putra. Jadi saya akan bacakan sedikit profil Mas Galang. Mas Galang adalah mahasiswa teknik lingkungan dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia, menamatkan SMA-nya dari SMA Negeri 3 Bogor dan Sekolah Indonesia di Bangkok dari tahun 2011 ke 2014. Penghargaan yang telah diperoleh oleh Mas Galang antara lain finalist Better World Prize Festival Social Entrepreneurship, Top 3 Social Incubation for Entrepreneurs, Finalist Business Plan Competition Universitas Udayana. Jadi ini anak muda, mahasiswa yang sukses menjadi entrepreneur. Kemudian riwayat pekerjaan Mas Galang sebagai Chief Executive Officer PT Gerak Visi Bersama, Executive Director Energi Karya Indonesia, Business Development Manager Hands-on Business Indonesia, Health Safety Environment Intern pada PT Modern Widya Technical, Youth Project Manager pada Kementerian Pemuda dan Olahraga RI pada tahun 2019 dan menjadi Campus Ambassador Vivo Mobile Indonesia. Tanpa mengurangi waktu dan tempat, saya persilahkan Mas Galang untuk memberikan sharing pengalamannya dalam waktu 15 menit ke depan. Monggo, Mas.
Baik, terima kasih Pak Ale untuk introduction-nya. Sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas, Pak Ale dan Ibu Sudah Huri? Terdengar, Mas Galang. Bagus. Oh, oke. Okay. Terima kasih Pak Ale dan Ibu Huri atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Perkenalkan kembali, saya Galang dari Energi Karya Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Universitas Indonesia, CSID, Chance UI yang sudah mengundang kami, Energi Karya Indonesia, pada diskusi di siang hari ini. Tentunya sebuah kehormatan bagi kami, Energi Karya Indonesia, berada di kegiatan yang sama dengan Bapak Bambang dari SM Development Bank, lalu tadi Pak Dirjen KLHK, lalu ada Mas Yuyun dari Walhi Nasional. Tentunya saya selaku mewakili dari Energi Karya Indonesia, kami juga belajar banyak dari beliau-beliau. Saya juga tentunya ingin mengapresiasi teman-teman di sini, total 700 teman-teman anak muda di seluruh Indonesia. Di saat weekend seperti ini, mungkin teman-teman yang lain sekarang masih banyak yang tertidur pulas seperti itu, atau bahkan memilih untuk berlibur. Tetapi 700 orang teman-teman di sini memilih untuk peduli terhadap isu yang saat ini dekat sekali dengan kita, dan juga memiliki dorongan kuat untuk berbuat sesuatu bagi sosial dan lingkungan. Tentunya dalam rangka untuk mencari climate solution for Indonesia. Bila tadi Mas Yuyun sudah memaparkan urgensi dari krisis iklim yang saat ini sudah terjadi di negara kita, di sini saya lebih ingin melihat dari perspektif anak muda, apa yang bisa kita lakukan ke depannya. Di sini saya izin untuk melakukan share screen. Apakah share screen saya terlihat? Belum, Mas. Apakah sudah terlihat share screen saya? Oke, sudah. Oke, sudah ya? Oke, okay. Pada kesempatan hari ini saya akan tentunya berdiskusi dengan teman-teman. Di sini saya tidak bermaksud ingin menggurui, tetapi hanya ingin berbagi apa yang sudah saya lakukan bersama teman-teman di luar. Nah, mungkin sebelum itu tadi juga sudah banyak dipaparkan oleh pembicara ataupun panelis sebelumnya. Ini adalah gambaran mengenai fenomena-fenomena yang terjadi di negara kita. Mulai dari kebakaran hutan yang saat ini terjadi di berbagai pulau, lalu terjadinya industri ekstraktif yaitu PLTU yang saat ini perizinannya juga semakin dibuka lebar oleh pemerintah, lalu dampaknya baik itu banjir ataupun krisis air saat ini pun sudah terjadi. Bila kita melihat di gambar pojok kanan seperti itu, banjir di sini tidak mengenal strata sosial, baik itu yang memiliki mobil yang mungkin harganya cukup tinggi ya juga terkena banjir. Begitupun juga dengan masyarakat yang tingkat strata sosialnya di bawah itu juga terkena banjir. Tetapi permasalahannya adalah ketika fenomena ini terus-menerus terjadi di masyarakat, tentunya yang paling berdampak negatif adalah terhadap masyarakat yang strata sosialnya di bawah seperti itu. Karena tentunya apabila strata sosialnya lebih tinggi, tentunya memiliki berbagai privilege yang dimiliki seperti itu. Lalu berbicara mengenai empat fenomena itu, memang krisis iklim juga tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Yuyun bahwa emisi itu dihasilkan oleh berbagai macam aktivitas yang terjadi di bumi kita, mulai dari AFOLU atau agriculture, forestry and land use, lalu ada IPPU, industrial process and product use, lalu ada energi dan juga oleh limbah seperti itu. Tetapi memang yang paling mendominasi menjadi sumber emisi adalah di sektor energi ataupun di sektor forestry seperti itu. Lalu ini adalah bukannya saya ingin menakut-nakuti teman-teman, tetapi banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti di luar seperti itu, bahwa kita sedang berada di dalam proses kepunahan massal ke-6 seperti itu. Karena apabila tidak dilakukannya
upaya mitigasi secara serius yang dilakukan oleh semua pihak, baik itu oleh pemerintah ataupun oleh industri dan juga tentunya oleh masyarakat, kita terus atau kita berada di proses kepunahan masal ke-6 ini, teman-teman. Tentunya ke depannya perlu adanya sinergitas yang kuat dari berbagai pihak yang terlibat, seperti itu. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kepunahan masa ke-6 seperti itu? Bayangkan saja apabila sekarang tentunya banyak terjadi cuaca ekstrim di mana-mana, di berbagai wilayah, lalu gagal panen yang terjadi, lalu krisis pangan atau krisis iklim atau krisis air seperti itu, yang tentunya menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati, atau bahkan kalau sampai dampaknya parah itu bisa tentunya menyebabkan inflasi. Bayangkan saja bila hal-hal tersebut terjadi secara paralel, itu bisa menyebabkan social and economic collapse, teman-teman. Jutaan orang akan kehilangan rumah, jutaan orang akan bermigrasi, mungkin kelaparan dan juga kekurangan gizi. Poin yang saya ingin sampaikan adalah bahwa isu lingkungan, terutama krisis iklim, ini tidak hanya sebatas isu lingkungan saja, tapi ini adalah isu multisektoral, mulai dari isu sosial, isu ekonomi, atau mungkin isu kesehatan, atau bahkan isu-isu yang lainnya. Maka dari itu, di sini saya ingin menyampaikan pesan bahwa isu lingkungan bukan merupakan isu yang eksklusif seperti itu, karena saya seringkali menemukan bahwa isu atau pendapat dari teman-teman di luar sana, isu lingkungan hanya untuk isu sebagian kalangan saja seperti itu, tetapi kenyataannya tidak, teman-teman. Lalu ini adalah paradigma baru yang seharusnya kita coba lakukan. Bahwasanya kalau paradigma lama itu ada social, economic, and environmental, itu ada titik tengahnya seperti itu. Tetapi pada kenyataannya, sosial dan ekonomi akan berjalan ketika lingkungan sekitar kita pun baik-baik saja seperti itu. Bayangkan saja bila saat ini terus-menerus terjadi bencana alam seperti itu, terjadi industri ekstraktif di mana-mana, lalu terjadi eksploitasi hutan, dan berbagai hal buruk lainnya, itu tentunya menyebabkan sosial dan ekonomi kita pada kemudian hari tidak akan berjalan secara maksimal, seperti itu. Lalu harapannya adalah paradigma baru yang di sebelah kanan ini bisa kita terapkan di kemudian hari, seperti itu. Tentunya dari sekarang. Lalu ini adalah salah satu berita yang diterbitkan oleh The Guardian pada bulan Desember 2020, di mana setidaknya sudah ada 38 negara yang sudah mendeklarasikan krisis iklim. Apa sih deklarasi krisis iklim ini, atau darurat iklim bahkan? Deklarasi ini tentunya sebagai langkah yang perlu didukung dengan tindakan yang lebih besar untuk mengurangi emisi yang dihasilkan oleh sebuah negara, seperti itu. Deklarasi ini mengacu pada temuan panel antar pemerintah tentang darurat iklim yang menghindari kenaikan lebih dari 1,5 derajat Celcius dalam pemanasan global yang terjadi. Seperti itu. Harapannya di sini negara kita tentunya bisa berkontribusi atau setidaknya ikut terlibat dalam mendeklarasikan darurat iklim yang memang sudah terjadi di sekitar kita. Seperti itu. Yang dampaknya tentunya sudah banyak dirasakan oleh masyarakat. Apa sih yang bisa dilakukan secara bersama-sama, tentunya dengan semangat gotong royong atau semangat kolaborasi? Tentunya diperlukan perubahan secara sistemik, gitu ya. Tidak hanya dilakukan oleh masyarakat saja, tentunya masyarakat harus melakukan behavioral change atau perubahan perilaku dari setiap individunya. Tetapi behavioral change ini akan terjadi secara efektif bila adanya perubahan secara sistemik, baik itu dari segi regulasi ataupun dari segi pengawasan, seperti itu. Mulai dari industri, pemerintah, akademisi, media, NGO, dan masyarakat itu memiliki perannya masing-masing. Industri mungkin bisa menerapkan EPR atau Extended Producer Responsibility dalam proses bisnisnya. Atau mungkin pemerintah bisa merencanakan atau membuat regulasi yang pro terhadap lingkungan dan juga melakukan implementasi dan pengawasan yang sejalan, seperti itu. Lalu akademisi bisa melakukan riset, media bisa menyebarkan informasi secara masif mengenai isu lingkungan sehingga awareness isu ini bisa tersebar secara merata. Lalu NGO dan masyarakat bisa secara gotong royong
melakukan behavioral change atau melakukan advokasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti itu. Lalu ini adalah beberapa kesalahpahaman yang saya temukan di masyarakat ketika melakukan sosialisasi mengenai isu ini, yaitu isu lingkungan, di mana yang pertama perubahan iklim itu dampaknya masih lama. Itu banyak sekali teman-teman yang masih berpikiran seperti itu. Tapi pada kenyataannya bahwa semua bencana yang kita rasakan saat ini adalah salah satu dampak dari perubahan iklim, kayak gitu. Makanya di sini saya lebih senang menyebutnya bukan perubahan iklim, tapi krisis iklim atau bahkan darurat iklim. Lalu kesalahpahaman kedua adalah iklim memang akan selalu berubah, bukan salah manusia. Padahal menurut banyak penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti, baik itu di Indonesia ataupun di luar, bahwa hampir lebih dari 90% perubahan iklim atau krisis iklim yang terjadi di saat ini itu diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti itu. Jadi ini adalah beberapa mindset yang kita coba terus gaungkan, coba terus sosialisasikan ke teman-teman di luar sana. Mas, lalu yang ketiga, 5 menit lagi ya. 5 menit. Oh ya, terima kasih Pak. Lalu yang ketiga adalah jangankan urusin krisis iklim. Di sini orang miskin dulu dibantu. Di sini juga salah satu kesalahpahaman yang perlu kita sosialisasikan juga seperti itu. Lalu apa sih peran pemuda? Di sini saya senangnya mensosialisasikan peran pemuda itu 3 ABC, akademia, bisnis, community. Di mana A, akademia, di sini tentunya 700 teman-teman memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari mungkin ada pelajar SMA atau mungkin dari mahasiswa dengan berbagai fakultas. So, kontribusi teman-teman ke sosial dan lingkungan itu bisa berdasarkan jurusan teman masing-masing gitu. Bila teman-teman memiliki jurusan hukum seperti itu, buatlah kajian-kajian mengenai regulasi hukum yang ada di Indonesia yang harus pro terhadap lingkungan seperti itu. Atau mungkin dari Fakultas Ekonomi itu teman-teman bisa berkontribusi juga membuat riset untuk bagaimana caranya menginlinekan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan seperti itu. Lalu yang kedua adalah bisnis, bagaimana caranya membuat sebuah produk atau sebuah startup, sebuah bisnis yang memang pro juga terhadap lingkungan, tetapi juga tetap mengedepankan aspek sosial dan aspek ekonomi seperti itu. Lalu yang ketiga ada community, di mana teman-teman bisa melakukan edukasi, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan campaign seperti itu. Kalau tadi menurut Pak Dirjen gitu ya, itu juga bisa dilakukan oleh teman-teman seperti itu. Lalu ini adalah semangat social entrepreneurship yang dari Energi Karya Indonesia terus coba sosialisasikan. Di mana social entrepreneurship adalah menggabungkan sebuah cara yang inovatif dengan peluang yang ada di luar sana, gitu ya, untuk mengeksplorasi apa yang menjadi masalah di masyarakat untuk nantinya solving that problem. Lalu ini adalah beberapa inisiatif dari social entrepreneurship yang sudah dijalankan oleh beberapa teman-teman di luar sana. Dan di sini tentunya Energi Karya tidak bisa sendiri, kita harus memerlukan bantuan dari teman-teman di sini, seperti itu. Lalu ini adalah gimana sih caranya teman-teman bisa menjadi sociopreneur? Yang pertama itu harus curious gitu ya, harus penasaran apa masalah yang terjadi, lalu coba solving that problem. Lalu yang kedua risk taking, harus berani untuk mengambil resiko, lalu open to collaboration gitu ya, karena kita ketika menyelesaikan ini tidak bisa secara sendiri, kayak gitu, butuh kolaborasi. Lalu yang keempat adaptability, kita harus adaptif dan juga persisten. Lalu gimana sih caranya untuk scaling up? Ketika teman-teman punya startup atau punya project mengenai sosial lingkungan, itu ada 5 hal ini: readiness, kesiapan teman-teman, resources mulai dari sumber daya, biaya seperti itu, finansialnya. Lalu yang ketiga receptivity atau daya terima dari masyarakat itu seperti apa, lalu risk, resiko, dan juga return-nya ke teman-teman, kayak gitu. Lalu ketika berbicara mengenai sociopreneur seperti itu, kita harus mengetahui market atau kondisi anak muda dalam krisis iklim itu seperti apa. Karena kita tidak bisa secara general langsung menspesifikkan anak muda ya udah milenial and Gen Z seperti itu. Tapi harus membreakdown-nya kembali. Mana segmen-segmen mana yang kita ingin tuju, mana kita ingin sasar, yang kita ingin solving problemnya seperti itu. Di sini dari Energi Karya Indonesia,
kita memetakan ke dalam 5 segmentasi. Yang pertama regular consumers, lalu loud and proud crusaders, lalu quiet heroes, aesthetic indulgence, dan juga guardians of the future generation, kayak gitu ya. Dan di sini ada penjelasannya, teman-teman coba refleksikan ke diri kita masing-masing, kira-kira teman-teman atau diri kita itu berada di posisi mana gitu. Apakah masih berada di regular consumers atau sudah di bahkan quiet heroes atau aesthetic indulgence, seperti itu. Yang nantinya setiap segmentasi ini tentunya memiliki pendekatan masing-masing, gimana caranya kita mengkomunikasikan isu ini terhadap masing-masing segmentasinya, seperti itu. Lalu apa sih Energi Karya Indonesia? Jadi Energi Karya Indonesia adalah akselerator anak muda di Indonesia untuk berkarya bagi sosial dan lingkungan, di mana kita berfokus pada 3 karya yang kita dorong ke teman-teman anak muda, yaitu karya riset, karya wirausaha, dan juga karya komunitas, seperti itu. Lalu ini adalah yang sudah kita lakukan selama 1 tahun terakhir. Yang pertama kita sudah menggerakkan 5.000 orang. Mungkin ini tidak seberapa dibandingkan gerakan lingkungan hidup di luar sana, seperti itu. Tetapi 5.000 orang ini kita sudah petakan. Mana yang kita ingin sasar untuk melakukan karya riset, mana yang ingin sasar kita melakukan karya wirausaha, dan mana yang kita sasar untuk karya komunitas, seperti itu. Nantinya akan ada follow up lebih lanjut mengenai social project mereka. Lalu yang kedua, karena collaboration is mandatory, seperti itu, jadi kita harus berpartner dengan berbagai macam pihak. Kita sudah memiliki 80 partner, mulai dari NGO, media, akademia, company, and government, seperti itu. Lalu 60 orang representatif atau tim kita, tim Energi Karya Indonesia, itu tersebar di tiap daerah, mulai dari Sabang sampai Merauke, yang nantinya secara berkala akan menginformasikan kepada kita mengenai 3 karya yang berada di daerah-daerah tersebut. Lalu ini adalah salah satu program kami, di mana kami memiliki 3 program. Yang pertama environmental research, yaitu riset mengenai lingkungan hidup. Lalu ada level up project, di mana ketika teman-teman memiliki 3 karya itu, kita coba leveling up project teman-teman. Kita coba bantu, seperti itu. Dan ini adalah salah satu wujud nyata dari Energi Karya Indonesia. Kita sudah mensupport salah satu produk wirausaha, yaitu Jati Eco, di mana dengan prinsip pemberdayaan masyarakat tentunya. Seperti itu. Ini dilakukan oleh teman-teman FKM UI, gitu ya. Dan juga yang ketiga ada Energi Karya Indonesia Youth Community. Lalu ini adalah yang sudah dilakukan oleh Energi Karya Indonesia, di mana kami juga terhubung atau tergabung menjadi member dari Global Waste Cleaning Network, di mana kami merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia, di mana GWCN ini merupakan koalisi atau asosiasi internasional untuk mendorong iklim riset di seluruh negara, seperti itu. Yang tentunya ini juga akan membantu teman-teman untuk melakukan karya risetnya. Lalu ini adalah beberapa hal yang kita lakukan di Energi Karya Indonesia Youth Community, mulai dari program diskusi, sosialisasi, edukasi, lalu kita juga mengadakan on-demand capacity building tergantung kebutuhan teman-teman, dan juga kita sedang menyusun Empower Guide, seperti itu. Lalu ini adalah coverage kita dari Energi Karya Indonesia, karena kita percaya kita harus mensosialisasikan gitu ya, perbandingan antar Indonesia dengan negara lain itu seperti apa, agar mata kita terbuka, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Mari kita berkolaborasi. Bagi teman-teman yang ingin berkolaborasi dengan kami, silakan mendaftar di www.energikarya.id. Nanti teman-teman bisa pilih karya mana yang akan teman-teman lakukan, apakah karya riset, karya wirausaha, atau karya komunitas. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut, kita akan bantu teman-teman. Baik. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Galang. Jadi, Bu Uri, kita sekarang masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab ya, Bu Uri ya. Iya, Pak. Ya. Sebenarnya sudah ada nih beberapa yang raise hand. Iya. Kita lihat yang okay. Raise hand. Monggo yang akan bertanya, kita akan pilih 2 orang. Jangan lupa untuk di chat box dituliskan nama, nama institusi, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa dan apa pertanyaannya. Baik, pertama Mas Lutfi Jatmika. Silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Saya Lutfi dari saat ini sekarang
bertugas di KBRI Antananarivo, Madagaskar. Dulu sempat kuliah di UI, Magister Ilmu Sosial Ilmu Politik. Disebutkan terkait apa namanya prinsip energi berkeadilan untuk Pak Yuyun. Bagaimana peranan WALHI dalam melakukan advokasi untuk memastikan bahwa energi itu dapat tersalurkan untuk seluruh pelosok Indonesia gitu kan? Terus kemudian apakah terdapat resistensi dari mungkin dari masyarakat adat atau dari warga setempat terhadap upaya advokasi atau pengadaan misalnya pengadaan listrik atau bentuk energi lainnya yang ada di pelosok, terutama seperti itu. Mungkin demikian Pak Yuyun dan Bapak Moderator, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Okay. Baik, terima kasih Mas Lutfi. Ya. Untuk penanya kedua, kita sudah ada Mbak Risha. Silakan Mbak Risha. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Risha, saya ingin bertanya untuk Mas Galang. Menurut Mas Galang, dari segi akademis untuk anak-anak muda, terutama siswa sekolah menengah dan mahasiswa, metode pembelajaran seperti apa yang harus diajarkan sehingga berpotensi meningkatkan kesadaran pemuda tentang isu-isu lingkungan sebagai upaya memperbaiki lingkungan hidup? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Mbak Risha. Mbak Risha dari mana ya, Mbak? Maaf. Mbak Risha, institusinya? Oh, masih di mute, Mbak. Universitas Indonesia, Bu. Oh, ya, oke. Terima kasih. Kita ambil dua lagi dari kolom chat ya, Bu Ri, ya. Ada pertanyaan ya, Bu Ri. Ini banyak pertanyaan. Monggo, Bu Ri, mau dipilih dua. Baik, ini saya bacakan salah satunya dari pertanyaan untuk Bapak Galang Energi Karya. Dukungan terhadap climate-based entrepreneurship masih belum terlihat jelas baik dari sisi kebijakan pemerintah, dukungan dari institusi keuangan maupun aspek pendidikan dari institusi akademik. Seharusnya transformasi sudah terjadi untuk kewirausahaan yang berbasis lingkungan hidup dan iklim. Bagaimana Energi Karya dapat membantu proses tersebut? Itu untuk Mas Galang. Kemudian untuk Pak Yuyun. Untuk Pak Yuyun ini ada banyak pertanyaan, Pak. Nanti monggo kalau mau dijawab juga sembari menjawab pertanyaan. Jadi saya akan bacakan pada Pak Yuyun, untuk energi baru terbarukan yang cocok di Indonesia sendiri itu apa? Dan WALHI sudah mengkampanyekan isu pembangunan PLTU di Pulau Jawa. Bagaimana respon pemerintah pusat? Apakah sudah ada tindakan konkret terhadap advokasi yang dilakukan oleh teman-teman WALHI? Oke, ini ada lagi Pak, satu lagi dari chat box dari Hairullah untuk Pak Yuyun. Bagaimana langkah pertama antar berbagai stakeholder yang berkewajiban dalam mitigasi perubahan iklim untuk dapat berkolaborasi? Bagaimana langkah kita agar masyarakat turut peduli dalam mitigasi dan turut mensosialisasikan? Terima kasih. Baik, jadi tadi pertanyaan pertama untuk teman-teman WALHI mengenai masalah advokasi dan tindak lanjutnya. Dan kedua untuk Mas Galang, bagaimana kemudian perubahan iklim ini bisa masuk ke dalam pengajaran institusi pendidikan dan bagaimana kontribusinya dari Energi Karya untuk advokasi perubahan iklim. Monggo saya persilakan Pak Yuyun dulu ya. Ya, silakan Pak Yuyun. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya ke Pak Lutfi dulu ya. Jadi prinsip ini kami susun bukan atas dasar studi literatur saja, tapi memang sudah dipraktekkan di beberapa komunitas. Ini sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua, gitu. Bagaimana peran WALHI dalam mendorong penggunaan energi bersih di tingkat komunitas. Saya mau kasih contoh misalnya di Dusun Silit, di Desa Nangapari, Sintang, Kalimantan Barat. Ya. Kita membangun sistem yang integratif. Jadi masyarakat adat
menuntut hak mereka atas wilayah adatnya, ya, dan mereka sekarang sudah dalam proses mendapatkan itu, gitu. Tetapi di sisi lain mereka juga membangun energi yang berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, gitu. Nah, menjaga hutan itu sangat penting juga terkait dengan sumber air. Nah, ketika air mengalir, maka itu bisa digunakan untuk energi yang bersih. Ya. Maka masyarakat di sana memilih untuk menggunakan mikrohidro sebagai sumber energi dia. Itu mampu mencukupi kebutuhan satu kampung. Nah, pendekatan yang integratif begini, ya, jadi memberikan hak masyarakat adat untuk mengelola wilayah adatnya, ya, menjaga hutan, sekaligus sumber airnya, ya, terus kemudian membangun sumber energi yang cocok bagi mereka. Ini akan meminimalisir resistensi. Gitu. Karena seringkali kan kemudian, ya, kenapa kita harus menggunakan listrik yang disuplai oleh PLN misalnya. Gitu. Ketika itu tidak kemudian menjadi kebutuhan masyarakat. Gitu. Tetapi dengan pendekatan yang integratif seperti ini, skala kecil, mereka mengelolanya dengan swadaya, gitu ya. Mereka mendapatkan permodalannya juga dari urunan dan bantuan dari koperasi, terutama dari CU, gitu. Ini menjadi sesuatu yang kemudian bisa direplikasi di tempat lain. Ini juga menjadi satu kritik kenapa kemudian rencana pembangunan sumber energi, terutama listrik kita, itu harus terkonsentrasi, ya. Dan itu kemudian skala besar, gitu loh. Karena dia akan butuh kos yang lebih besar, dampak sosial ekonominya juga besar, apalagi kemudian ketika sumber energinya bersumber dari energi kotor, misalnya batu bara, gitu ya. Tetapi ada alternatif lain yang kemudian itu muncul dari masyarakat sendiri, dari masyarakat adat, masyarakat yang tinggal di sekitar hutan, gitu ya, yang itu bisa kemudian direplikasi, terutama ketika ada kesesuaian konteks, gitu. Misalnya mereka tinggal di sekitar hutan, konteksnya lanskap ekologisnya hampir sama dan seterusnya. Nah, ini menjadi satu hal yang penting untuk kemudian didorong ke depan, bahwa pemenuhan energi itu tidak harus selalu skala besar, ya. Terus kemudian dia karena berpikir cost dan benefit gitu ya, harganya kan lebih murah kalau pakai batu bara, ya. Iya. Secara ekonomi akan lebih murah, tetapi dampak sosial dan lingkungannya juga semakin besar, terutama dampak kesehatan gitu. Dan itu tidak pernah dimasukkan dalam perhitungan soal harga keekonomian dari sumber energi yang bersumber dari energi fosil ini. Saya kira itu yang untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Pertanyaan yang ketiga soal kolaborasi dan juga peran lintas sektor lah ya, lintas kementerian, lintas antara NGO dan juga dengan masyarakat. Saya kira itu menjadi satu yang penting untuk kemudian dijawab. Karena selama ini misalnya dalam konteks kebijakan iklim kita gitu ya, kenapa kemudian sektor kehutanan dan yang berbasis lahan ini terkesan lebih maju daripada sektor energi? Itu juga saya pikir karena ada persoalan ego sektoral dalam tingkat kementerian kita gitu loh. Nah, sektor kehutanan ya itu selama ini menjadi tupoksi KLHK misalnya. Sehingga kebijakan-kebijakan soal moratorium, ya, penghentian untuk pemberian izin di hutan primer dan lahan gambut, itu muncul di situ. Gitu. Tetapi moratorium yang sama tidak pernah muncul di sektor energi misalnya. Kenapa tidak pernah kemudian penghentian izin, pemberian izin untuk tambang batu bara dan misalnya eksplorasi minyak dan gas. Gitu. Jadi, ini harus menjadi persoalan yang bersama. Ego lintas kementerian dan lembaga ini diluluhkan, ya, karena persoalan iklim ini bukan hanya persoalan satu kementerian, tetapi juga lintas kementerian. Nah, begitupun juga peran masyarakat dan juga organisasi lingkungan hidup seperti WALHI. Selama ini kami memilih untuk berperan, mendekatkan diri, mendampingi masyarakat, meningkatkan kapasitas mereka. Selama ini kami membangun pendidikan-pendidikan, terutama bagi komunitas yang terdampak langsung krisis iklim, kami menyebutnya sebagai masyarakat di garis depan, ya. Mereka yang ada di pulau-pulau kecil, di Pulau Pari, ya, nggak jauh dari Jakarta, di Yogyakarta, di Nambangan, Surabaya, di NTT, di Pulau Salura, dan desa yang lain. Untuk mereka melihat ancaman perubahan iklim ini dan bersiap menghadapi itu, gitu. Nah, saya kira peran-peran itu juga harus dimainkan oleh
organisasi lain ya, oleh pihak-pihak lain ya, mahasiswa gitu ya, dalam konteks pengabdian sosial masyarakat dia, mungkin perlu kemudian kita sudah mulai menuju pada bagaimana kita membantu meningkatkan kapasitas masyarakat, membantu mereka mengidentifikasi ancaman dan bersiap diri untuk menghadapi ancaman akibat krisis iklim yang terjadi. Mungkin itu, oleh karena itu saya apresiasi sekali misalnya Mas Galang ya dan teman-teman di Energi Karya Indonesia ya, untuk mencoba membangun kolaborasi gitu ya, dan juga membangun bagaimana inisiatif anak muda dalam berbagai sektor ini bisa menyentuh langsung pada wilayah-wilayah tapak gitu. Jadi bukan hanya KLHK aja yang punya program Kampung Iklim ya, tetapi ini perlu kemudian menjadi tugas kita bersama untuk mencoba membangun resiliensi masyarakat ya, terutama mereka yang berada di garis depan yang terdampak dari krisis iklim itu. Oke, menurut saya itu, kasih. Semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Yuyun untuk penjelasannya. Silakan Mas Galang jika ingin ditanggapi pertanyaan dari peserta. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada dua pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Pertanyaan pertama tadi dari Risha ya, dari UI kalau nggak salah, mengenai pendidikan lingkungan hidup yang saat ini terjadi, lalu bagaimana seharusnya metode pembelajaran itu dilakukan. Menurut saya kalau berbicara mengenai pendidikan lingkungan hidup, kita harus terlebih dahulu memetakan seperti itu ya, pendidikan seperti apa yang kita mau. Apakah kita ingin merubah pemikiran mereka, apakah ingin menciptakan suatu alternatif, atau mungkin ingin mengubah perilakunya seperti itu. Ketika kita sudah mengidentifikasi mana yang ingin kita didik kayak gitu, karena tujuan dari setiap pendidikan lingkungan hidup pun juga berbeda-beda. Ada yang tingkatannya pendidikan lingkungan hidup cukup berupa di kesadaran dari setiap individunya. Lalu atau mungkin pendidikan lingkungan hidupnya tujuannya untuk memberi pengetahuan, atau mungkin ingin merubah sikap, atau ingin meningkatkan keterampilan, atau bahkan partisipasi, dan juga nantinya evaluasi. Karena kalau berbicara mengenai pendidikan, itu kan tentunya ada dua hal, gitu ya, pendidikan formal dan juga non-formal. Bila berbicara mengenai pendidikan formal, itu ada dua pendekatan biasanya yang dilakukan. Itu ada monolitik, yaitu di mana pendidikan itu ya udah langsung ada pendidikan lingkungan hidup secara langsung gitu ya, disosialisasikan. Lalu ada juga pendekatan yang integratif, di mana pendidikan lingkungan hidup ini dimasukkan ke mata pelajaran yang lainnya, sehingga secara tidak sadar informasi atau isu lingkungan ini juga tersampaikan kepada khalayak muda seperti itu. Lalu kalau berbicara mengenai pendidikan non formal, itu juga banyak juga sekarang yang memiliki inisiatif melakukannya kayak gitu ya, mulai dari banyak diskusi ataupun FGD ataupun sesi apa bertukar pikiran seperti itu. Karena kalau berbicara mengenai mahasiswa, kita tentunya ketika melakukan sesuatu harus sebenarnya problem apa sih yang dirasakan oleh mahasiswa, baru kita masuk seperti itu agar bisa diterima dengan baik. Kalau berbicara mengenai mahasiswa, mungkin ada dua hal ya yang menjadi problem mereka untuk saat ini. Yang pertama, mungkin mereka resah dengan after campus life mereka seperti apa gitu ya, pekerjaan mereka seperti apa. Lalu yang kedua, sekarang tentunya banyak sekali anak muda yang ingin menjadi pengusaha seperti itu. Nah, dari dua problem ini baru kita masukkan tuh dengan isu lingkungan. Kayak yang pertama, kalau dunia pasca kampus berarti kita sosialisasikan green industry itu ada loh, terus green jobs itu ada loh. Lalu ke depannya ini potensinya gede loh kayak gitu. Jadi sehingga bisa diterima dengan baik oleh teman-teman mahasiswa. Lalu untuk masalah yang kedua, itu seperti teman-teman banyak yang ingin menjadi pengusaha, itu baru kita sosialisasi tentang ini loh caranya menjadi sosiopreneur, begini loh cara menyeimbangkan antara sosial, ekonomi, dan juga lingkungan, seperti itu. Jadi ketika kami menyampaikan masalah ini, ketika kami mencoba melakukan sharing seperti itu kepada teman-teman, itu bisa dapat diterima dengan mudah karena ini memang menjadi problem mereka. Seperti itu, mungkin semoga menjawab ya Mbak Risha. Nah, kalau tadi pertanyaan kedua dari di kolom chat box itu dari Inspirator Muda Indonesia, memang saat ini climate-based entrepreneurship itu juga harus kita gaungkan seperti itu agar banyak teman-teman yang menjadi sociopreneur seperti itu. Karena kalau dari Energi Karya Indonesia sendiri, kita memetakan atau yang sudah kita lakukan seperti itu untuk nge-develop sebuah
produk atau sebuah karya wirausaha dari teman-teman di luar sana itu kita terbagi menjadi 4. Ada ideas, konsep, pilot, and rollout gitu. Seperti ideas, kita coba membantu define problem yang memang mereka ingin solve seperti itu. Terus initial hipotesisnya seperti apa sih, hipotesis yang saat ini terjadi seperti apa. Lalu coba kita formulasikan secara bersama-sama solusi yang bisa kita lakukan kepada masyarakat. Lalu yang kedua itu konsep, di mana kita membantu teman-teman untuk developing konsep mereka gitu. Kita memperbaiki, memperbagus, kita berdiskusi, berdialog, lalu kita coba testing ke masyarakat seperti itu. Kita coba uji apakah memang konsep ini sudah relevan dengan kondisi di masyarakat, karena banyak sekali solusi-solusi yang mungkin dari segi ide sangat baik, seperti itu sangat inovatif, tetapi mungkin dari segi timingnya pun belum tepat, atau mungkin dari segi SDM-nya pun yang kita ingin tuju juga belum siap untuk menerima ide yang inovatif itu. Lalu di konsep juga kita developing prototype-nya, lalu kita looking for partner, kita mencari stakeholder-stakeholder yang tentunya bisa membantu si project ini, seperti itu. Lalu di kategori atau di proses ketiga itu pilot, di mana kita developing operation model-nya, lalu kita memvalidasi, dan pada akhirnya kita ada go-no-go decision, gitu ya, apakah si pilot tersebut harus dilanjutkan, seperti apa, apakah harus dihentikan, dan kita coba susun ulang lagi, seperti itu konsepnya. Lalu yang keempat ada roll out. Ketika ada sebuah ide itu juga sudah cukup settle, baru nanti mereka bisa berjalan secara mandiri ke depannya. Seperti itu sih proses yang sudah dilakukan di Energi Karya Indonesia. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan Inspirator Muda Nusantara. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ternyata kita sudah sampai pada penghujung acara, Bu Uri. Ya, jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Yuyun Harmono dan Mas Galang Prakasa atas kehadiran dan presentasinya yang menginspirasi. Ya. Dengan berakhirnya sesi kedua ini, kami sebagai moderator, saya Uri. Saya Ali Brawi. Ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang join di Zoom maupun YouTube ini. Semoga webinar kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin. Saya kembalikan kepada moderator. Kepada MC. Baik, terima kasih Bu Uri dan Pak Ale serta para panelis pada hari ini. Dengan demikian, acara Solve Climate by 2030 webinar oleh Universitas Indonesia bekerjasama dengan Center for Sustainable Infrastructure Development atau CSID UI dan Civil Engineering National Summit atau CNS UI telah selesai dilaksanakan. Bagi Bapak Ibu dan adik-adik yang membutuhkan materi yang dipresentasikan pada hari ini, silakan email request materi ke ui-aun-scud@ui.ac.id. Saya ulangi ke ui-aun-scud@ui.ac.id. Terima kasih Bapak dan Ibu, adik-adik serta seluruh hadirin yang kami hormati atas kehadirannya. Semoga dengan dilaksanakan kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran tentang krisis iklim serta solusi yang diterapkan pada lingkup nasional, regional, dan lokal, terutama pada generasi muda. Saya Rini Febriani, selaku MC, mohon izin undur diri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.